فتطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقد وَأَتِمُّوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتسلموا Aslihu bainan nas Wallahu telah alim Setelah kita dengarkan pembacaan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 sampai 224 Semoga dengan bacaan ayat Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan kajian kita pada pagi hari ini. Amin. Uh, kemudian, kami ingatkan kembali untuk teman-teman peserta, diharapkan mengikuti kajian ini dengan aktif bertanya, karena akan ada hadiah bagi empat penanya terbaik. Kemudian, siapkan catatan juga teman-teman, karena akan ada hadiah untuk empat orang yang share insight kajian dalam bentuk story dan jangan lupa tag IG JMMI dan IG pemateri kita Mbak Uletria. Itu. Ya, baik, tanpa menunggu berlama-lama lagi, kita akan menganjak ke acara inti yang akan dipandu oleh Mbak moderator kita. Saya akan bacakan Mbak saya akan bacakan CV moderator kita. Ya, moderator kita yaitu Mbak Nur Arning Tengara Kasih atau biasa dipanggil Mbak Kasih. Riwayat pendidikannya menempuh pendidikan S1 di ITS dengan jurusan perencanaan wilayah dan kota, kemudian menempuh pendidikan S2 di Universitas Indonesia di kajian pengembangan perkotaan. Adapun organisasinya, menjadi staf lembaga dakwah jurusan Asabikun, kepala divisi pengembangan organisasi di himpunan mahasiswa tingkat departemen, kemudian menjadi pengajar tangguh ITS mengajar batch 4, dirjen ruang publik Kementerian Sosial dan Masyarakat BEM ITS, serta pernah menjadi sekretaris Kementerian Sosial dan Masyarakat BEM ITS. Adapun riwayat pelatihannya pernah mengikuti Salman Spiritual Camp 2018 dan latihan Mujtahid Dakwah Nasional 2018. Konferensi yang pernah diikuti yaitu ICN Conference 2016, Indonesia Youth Collaboration Forum 2018, Indonesia Future Leader Conference 2018, dan Future Leader Summit 2018. Dan beasiswa yang pernah diraih yaitu beasiswa TV Salman pada tahun 2018. prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Mbak Kasih yaitu pernah mendapatkan runner up satu epic hijab Han 2017 mahasiswa berprestasi 3 ITS 2018, jadi Duta Planopolis Perencanaan Wilayah Kota 2016-2017, Best Delegate Bidang Perumahan dan Pemukiman Rembuk Pemuda Nasional Bali 2018, peserta MSK MTQ Regional Jawa Timur 2018, Delegasi ITS Future Leader Summit Semarang 2018, Delegasi ITS Indonesia Future Leader Summit Makassar 2018, menjadi Delegasi Nusa Tenggara Barat ICN Conference Jakarta pada tahun 2017, dan pernah menjadi juara dua Lomba esai Ilmiah Universitas Andalas tingkat nasional di Padang 2017. Oke, okay. uh, Alhamdulillah, Mbak Kasih sudah berada di tengah-tengah kita ya. Alhamdulillah. Oleh karena itu, kepada Mbak Kasih, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Arning Kasih. Uh, Teman-teman bisa panggil saya Kasih. Saya selaku moderator acara pada pagi hari ini. Nah, uh, acara pada pagi hari ini Materinya akan diisi oleh mbak-mbak yang luar biasa. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan CV dari mbak tersebut. Ya, Jadi, pematerinya ini bernama Mbak Triana Rahmawati, biasa dipanggil Mbak Triya. Next. Mbak Triya menepuk pendidikan ke UNS S1 Sosiologi, kemudian melanjutkan pendidikannya S2 di UNS Jurusan Sosiologi. Pencapaiannya? pernah menjadi narasumber Kick Andy Metro TV tahun 2016, penghargaan satu Indonesia Award dari Astra tahun 2017, Kartini Millennials Awards dari The Sunan Hotel 2018, sebagai Grand Finalist Diplomat Sukses Challenge 2018, dan pernah mendapatkan beasiswa data print, PPA, Bank Indonesia, unggulan, super smart, dan beasiswa aktivis Next. Nah, Mbak Tria ini juga pernah menjadi mawapres tiga tingkat Fakultas FISIP UNS, Best Delegate Indonesia Agent Summit, kemudian juga pernah juara satu Lomba Debat Mahasiswa Tingkat Nasional, peserta terbaik Sekolah Parlemen DPR RI, peserta terbaik Sekolah Penerus Bangsa, delegasi UNS untuk konferensi dan pertukaran budaya di Jepang, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Dan Mbak Tria juga pernah melakukan pengabdian, yaitu program KKN Kebangsaan di Entikong, Kalimantan Barat, program Masing for Boundary di Polwali Mandar, Program KPM dari Kemenpora dan terakhir program Pemimpin Pembangunan Masyarakat dari dompet Buah Fa. Ya, kita sambut aja Mbak Triya yang luar biasa. Assalamualaikum Mbak Triya. Assalamualaikum Salam. Kasih, gimana kabarnya Mbak Triya? Alhamdulillah baik. Nah, jadi pagi hari ini kita akan membahas terkait uh, between career, marriage life, marriage life sama dream yang Mbak ya Mbak Triya ya. Ya, benar banget kasih. Hari ini kita akan ngebahas ketiganya. Jadi jangan berpikir bakal oh, oh nanti bakal baper dong. Oh enggak, enggak ada baper-bapernya di sini penuh dengan gimana-gimana uh, yang sebenarnya sebenar gitu. Oke, okay. jadi Mbak Tria akan menjelaskan gimana sih, kan teman-teman ini rata-rata mahasiswa ya, jadi nanti Mbak ini akan menjelaskan gambaran gimana sih seorang muslimah nanti setelah menjadi, selalu lulus jadi S1 mungkin, apakah ingin melanjutkan S2, apakah ingin lanjut karir, apakah malah ingin menikah muda, atau malah membalanskan kesemuanya itu. Mungkin nanti Mbak Tria yang jago bakal lebih bisa menjelaskan. Ya, waktu dan tempat saya persilakan untuk Mbak. Trian menjelaskan sebelum nanti kita melanjutkan diskusi. Silakan Mbak. Terima kasih, kasih. Boleh tanya dulu nggak? Ini anak-anak semester berapa? Boleh mungkin teman-teman bisa ninggalin di kolom chat buat aku menyesuaikan konteks bahasa soalnya kalau aku ngomong aku bakal nyeselin sama konteks siapa pendengarku saya setuju asik lagi galau tesis eh lagi galau tesis lagi galau skripsi oh tujuh tujuh asik ada oke okay. emang semester lima dan tujuh tuh semester persiapan pasca kampus yang paling tepat ya baik terima kasih sekali kasih sudah memandu dengan sangat sangat baik aku sangat senang hari ini dipadukan sama kasih sampai aku tuh aku langsung nyalain kamera aku lebih aku kalah mentereng nggak ya sama kasih yeah kasih kasih sunbreak banget terus akunya kayak buluk banget baiklah cahaya mbak <laughs> nggak mau pakai cahaya ilah ya wan cocok <laughs> nah sekarang izinin aku buat sharing ini ke teman-teman suaranya emang kecil ya ini suara siapa yang kecil suara boleh dikasih tahu mungkin barangkali suara aku yang kecil kasih suaraku kecil apa gede suara kasih sih di aku ge gede Suara baterai gede kok, Mbak? Oke, okay, baik. Berarti emang emang ini berarti settingan suaranya Kaviara eh Kavirara. Uh, terima kasih. Berarti rata-rata semester akhir. Nah, akhir ini berapa nih? Semester 7 semester 5. Oke, okay, kedengaran kok. Oke. Okay. Siap. Terima kasih semuanya. Salam kenal. Aku akan izin share screen dulu ya. Jangan lupa dicatat nanti dapat hadiah. Dulu tuh aku sangat orangnya jiwa kompetitif tingkat tinggi. Aku kalau datang diskusi enggak dapat hadiah, aku kecewa. <laughs> Nah, oke. Okay. Jadi kita akan ngomong tentang menitivisi sejak dini. That's why teman-teman aku akan dulu sebelum aku mau memaparkan lebih banyak karena kenalan itu bagian dari penjagaan mimpi yang bisa kita visikan hari ini. Uh, nama aku Triya Uh, aku sekarang aku kenalan di sini lebih singkat dulu aja ya uh, aku sekarang memegang beberapa usaha tapi usahaku kalau humi essential oil ini emang usaha untuk uh, kayak tabungan jadi kalau aku tuh beberapa hari yang lalu di story ngebahas kalau kita sebagai perempuan kita tuh bisa kok punya gaji bulanan gaji harian gaji mingguan bahkan gaji tabungan gitu Uh, kuncinya apa kuncinya adalah kita mau berusaha bahkan tanpa harus meninggalkan anak kita juga bisa mencapai karir-karir kita kok kayak gitu terus berikutnya adalah yourproject.id, itu adalah bisnis sosialku giveforid itu juga bisnis sosialku kayak gitu uh, sebentar selanjutnya adalah oke okay, yang berikutnya, dalam merumuskan visi misi, setidaknya aku melakukan hal-hal yang sangat sederhana. Sederhananya, tuh, uh, itu adalah sesuatu yang banyak diajarin, lah intinya yaitu PDAC (Plan Do Act e, Check) nih bawahnya ya, plan artinya gini. Se gimana kita mau merumuskan visi misi kalau kita nggak bisa merencanakan apa yang ingin kita capai di depan kalau cuman mau kita capai besok itu nggak perlu visi misi karena kita mau mencapainya itu berapa tahun lagi atau puluhan tahun lagi makanya itu tuh direncanakan karena itu sesuatu yang besar maka butuh direncanakan nah Aku bakal jujur sama teman-teman kalau sebenarnya aku ini orang yang spontan. Jadi dalam merencanakan sesuatu itu tuh aku nggak bisa detail. Dan untuk orang-orang yang bisa detail itu keren banget dia bahkan bisa mengatur tenaganya, emosinya. Aku kan punya teman ya temanku itu penulis yang Kurniawan Gunadi itu ya. Dia tuh bisa sangat detail loh untuk men menggambarkan sesuatu makanya kalau ditulisannya dia bisa detail menyampaikan sesuatu emang itu karakternya dia. Nah, lain cerita sama aku. Aku ini orang yang spontan, yang melakukan sesuatu itu karena aku tergerak hatinya langsung kulakukan. Jadi kayak uh, aku tuh aku tuh dibilangnya tuh kayak ahli untuk proyek jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Artinya apa? Aku bahkan cuma bisa menggambarkan hidupku lima tahun ke depan. Itu pun gak detail. Jadi cuma kayak gini. Aku pengen S 2 Kapan? Sebelum anak kedua. Atau aku pengen S aku pengen S 2 sebelum apa? Sebelum punya anak. Atau Oh, aku pengen S3 kapan setelah anak kedua lahir cuman kayak gitu doang ngerti nggak cuman potret gambaran gedenya nah artinya apa setiap orang punya standarnya masing-masing kita harus lebih mengenal diri kita agar kita tahu cara kerja yang enak di diri kita kan nggak enak ya kalau teman-teman tuh jalan pakai sepatunya orang lain dengan ukuran orang lain yang berbeda sama ukurannya teman-teman Makanya, di keluarga kita, salah satu prinsip yang ditanamkan adalah sadar diri, sadar posisi, sadar diri kita itu siapa, di posisi yang mana. Dengan begitu, kita mudah merencanakan sesuatu pada ukuran kita, bukan ukuran orang lain. Jadi, sepanjang nanti webinar ini, please, itu adalah sesuatu yang pakai ukuranku. Kalau teman-teman emang sama, silahkan langsung adopsi. Kalau misalkan mau eksekusi dengan cara duplikasi, silahkan. Tapi kalau ukurannya emang beda, silahkan disesuaikan. Kayak kita lagi cari toko sepatu, pengen model yang itu, tapi nggak ada ukurannya, kita kan carikan sesuai ukuran kita dengan model yang sama. Artinya gitu. Nah, jadi karakterku adalah karakter yang nge-plan, mer merencanakan, tapi tidak detail. Jadi aku hanya mengambil potret besar Misal kayak, bentar-bentar, oh, bentar ya, begini kalau ibu-ibu webinar. Nah, jadi kayak gitu. Pertama adalah plan. Plan-nya itu disesuaikan sama gambaran gambaran yang ingin kita capai. Do. Do artinya apa? Dilakukan sebagus apapun rencana, sebagus apapun visi misi, sebagus apapun impian. Tapi kalau kita nggak bisa melakukan, ya udah akhirnya uh, kita nggak bisa mewujudkan artinya apa do di sini dimulai dari do detail jadi kayak sedetail mungkin ek ek itu tindakan jadi tindakannya itu se uh, secepat mungkin kalau di aku ya karena gini bisa jadi orang punya rencana yang sama, tapi bisa jadi eksekusi membedakan hasilnya. Artinya apa? Artinya adalah tindakan seseorang itu menentukan, makanya ada bilang kamu melakukan hari ini, hasilnya bisa dilihat berapa tahun lagi, kayak gitu. Terakhir adalah cek, jangan lupa dicek, jangan lupa dievaluasi. Karena konsep PDAC ini adalah konsep yang membuat kita senantiasa bermuhasabah sebenarnya. Kita hari ini merencanakan apa, detailnya kayak gimana, Tindakannya hari ini gimana? Cek eh, di malam hari evaluasinya gimana? Paginya direncanakan lagi. Nah itu daily activity. Tapi kan kalau untuk mimpi yang jangkanya itu tidak sekarang, misalkan mimpi untuk menikah, itu kan nggak bisa ujuk-ujuk semester lima dong. Atau mimpi untuk uh, mendirikan, misalkan mendirikan sebuah yayasan besar, itu kan juga nggak bisa besok kita hari ini bikin komunitas, besok langsung bikin yayasan. Uh, terus, atau mimpi menjadi menteri. Kemarin aku habis mentoring, ada yang mau jadi menteri. Itu kan sesuatu yang butuh perencanaan jangka panjang, nafas panjang. Jadi, nggak boleh sprint, tapi bolehnya maraton. Tapi tetap maraton kan orang tetap jalan, tetap lari ya, tapi diatur kecepatannya. Begitu lah Kak, emang apa sih apa sih pentingnya punya visi misi gitu nggak apa apa kok hidup nggak punya visi misi juga menurutku asal kamu nyaman dengan itu dan kamu nggak menyesali itu di masa depan kunci ya jangan menyesali itu di masa depan ketika kamu ti uh, Kak, loh aku nggak tahu nih aku akan menyesal atau tidak maka jawabannya adalah coba coba dulu dibikin setidaknya ketika nanti kamu menyesal kamu sudah tahu ikhtiar apa yang udah kamu lakukan dan penyesalan ini adalah bentuk dari evaluasi bukan bentuk dari ratapan beda loh orang nyesal sama orang ratap kayak gitu terus yang terakhir adalah plan do egg check ini bisa dilakukan weekly monthly yearly artinya apa kamu bisa bikin plan yang jangkanya itu harian mingguan pekanan tahunan lima tahunan kayak gitu dan yang paling penting adalah sebagus apapun visi misimu yang kamu PDAC kan, ketika kamu gak mengimani itu, itu tuh ibarat kamu tuh berdoa tapi gak yakin. Jadi visi misi yang kamu susun, yang kamu rancang dan PDAC yang kamu buat, emang harus kamu yakinin. Yang namanya orang yakin, dia akan melakukan segala tindakan dihubungkan sama visi misinya. Nanti aku akan ceritain lebih detail lagi, tapi intinya kalau yang di sini adalah sebenarnya. Ada banyak tools untuk melakukan PDAC ini. Oh, maksudnya untuk membuat visi misi. Tapi ini adalah tools yang menurutku efektif dan aku pakai. Jadi waktu itu aku ikut pelatihan dari British Council terus dia bilang, "Gimana ya caranya tuh merencanakan masa depan, membangun visi misi?" Terus habis itu ada ada tools banyak yang dia jabarkan. Terus dia bilang Uh, emang menurut kamu kamu gagal di mana sih? Terus uh, ada peserta yang jawab. Aku gagal karena omsetnya itu nggak gede. Jadi bisnis sosialnya itu omsetnya kecil, hasilnya kecil. Terus dia bilang, terus yang gagal apanya? Visi misinya. Terus habis itu aku uh, terus si pem pematerinya bilang, "Enggak. Yang gagal bukan visi misinya. Kadang kita ngerasa hidup kita tuh gagal, gagal total, gagal besar. Padahal sebenarnya yang gagal tuh bukan hidup kita. Yang gagal itu bisa jadi ek Aktiviti kita kan jadi dari visi, diturunin ke misi, diturunin ke activity dibagi lagi: equity daily, weekly, monthly, yearly. Terus di bawahnya lagi ada tindak apa namanya, di bawahnya itu harus kita cek aktivitas yang mana yang membuat itu jauh dari visi misi kita. Nah, artinya apa kalau misalkan kita udah tahu itu aktivitas? Oh, yang daily, oke, okay, daily, activity kita yang gagal, bukan visi misi kita yang salah. Itu sama, kalau dibalikin sama konsep yakin sama Allah ya kadang Allah ngasih kita satu ujian yang kita tuh nggak bisa menerjemahkan itu hari ini ini sebenarnya Allah tuh mau kasih apa sih ke kita gitu nah tapi kan kita nggak bisa langsung mengeneralisir Allah gagal nih jadi Tuhan membuat hambanya sakit kayak gitu sakit hati mungkin atau sakit fisik kayak gitu nah kita butuh waktu tahunan untuk mengerti apa maksudnya Allah itu artinya apa jangan semua hal kita langsung generalisir ke sesuatu yang besar Generalisir tuh mulai dari hal-hal yang kecil. Jangan-jangan kita itu kesandung, eh, kita itu jatuh bukan karena kesandung gunung, tapi kesandung kerikil kecil yang gak kelihatan. Artinya apa? Artinya adalah hati-hati sama sesuatu yang sifatnya itu kecil dan disepelekan. Itu bisa jadi yang menghambat visi misi kita tidak tercapai, atau ketidaktercapaian visi misi kita disebabkan oleh meremehkan sesuatu yang tidak terlihat atau yang kecil. Jangan salah, yang tidak terlihat itu adalah karakter juga bisa, value juga bisa, lingkungan juga bisa. Lingkungan tuh nggak bisa dilihat loh, hanya bisa dirasakan. Kak, aku udah punya visi misi, tapi aku nggak percaya diri. Terus aku harus gimana dong? Nah, aku hanya menyarankan ketika kamu nggak percaya diri sama visi misimu, itu dilakukan sama banyak orang juga. Mereka nggak percaya diri juga pernah kayak gitu. Nah, yang pertama adalah biasakan membicarakan visi-misi ke orang terdekat. Jadi gini teman-teman, ini aku langsung ngambil contoh kasus. Jadi waktu, ya, aku tuh pengen banget visi-misiku visi misalkan yang sifatnya dunia dulu aja lah. Hmm, aku pengen banget beli mobil. Karena aku pengen banget beli mobil, aku tanya dong sama, aku ngomongin ini ke keluargaku karena kan budgeting budgeting keuangan oh keluarga ku mendukung oke okay, kita cari jadi suamiku cari aku juga cari aku telepon kakakku aku telepon mbak mobil ini worth it nggak mobil ini worth it. harga mobil di Jakarta berapa gitu aku telpon, terus aku omku ngechat aku cerita om harga mobil di Jakarta gimana kantor 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 kantor, kantor jual mobil berapa kayak gitu gitu terus habis itu aku lihat di dekat rumahku itu ada ada mobil apa showroom mobil second gitu aku datengin terus aku bilang aku pengen banget beli mobil yang harganya tuh segini gitu terus habis itu uh, di sini yang jual harga segitu yang mana ya gitu tiap ketemu orang aku bilangnya pengen beli mobil bikin story aku bikin bilang pengen beli mobil kayak gitu ngerti nggak maksudnya terus temanku yang baca story itu uh, apa namanya Bahkan temanku cuma nitipin mobil di garasi mobil eh, di garasi rumahku, itu tuh pun aku udah senang banget gitu loh. Wah, oh, kayaknya nanti aku bisa ngebayangin kalau rumahku nanti ada mobilnya tuh kayak gini, kayak gitu. Terus habis itu teman terus aku story kan di Instagram, terus temanku ada yang ngechat. Mau beli mobil apa? Harga berapa? Sini aku bantuin karena dia emang udah biasa pakai mobil, perempuan juga. Terus habis itu oh aku cerita aku tuh punya budgetnya tuh cuma 30 juta itu pun belum ada uangnya karena aku lebih ngeduluin buat bayar ini bayar itu sebenarnya mobil itu butuh tapi nggak nggak aku prioritasin gitu oh terus dia bantuin tuh cari di karena di alumni itb dia cari di itb terus habis itu akhirnya dia ngasih tahu beberapa rekomendasi mobil. Singkat cerita, uh, apa namanya? baru hari itu terus aku jang, kan kemarin ketabrak hari Jumat juga ya. Hari Jumat itu habis asar katanya waktu yang mustajab. Biasanya aku tuh selalu kelewat. Baru hari itu tuh aku eh habis mandiin anakku terus aku bilang hari Jumat ayo kita berdoa anakku, kita berdoa nih. Terus habis itu kita bilang kita pengen beli mobil terus habis itu ya allah udah udah terus lupa tuh lupa doa mau beli mobilnya lupa jadi kayak terus habis itu aku aku bilang tuh sama allah dia oh iya ya allah lupa mau beli mobil sama rumah ya allah gitu terus habis itu uh, waktu DM-an sama temenku dia ngomongin tentang sosial kok bisa sosialnya itu lebih besar daripada pendapatan gitu terus aku ceritain terus aku bilang iya kan kak kalau kayak gini kapan coba aku beli mobil gitu terus tiba-tiba temanku tuh bilang ya udah nanti habis pandemi mobilnya kok anter ya terus habis kalau ada yang bisa ambil mobilnya ambil aja nih nggak kepake gitu kebayang nggak sih kaget aku langsung kayak ah baru habis asar aku berdoa ya habis isa allah jawab gitu artinya apa artinya step kelima libatkan allah setiap apa hal terkecil atau yang remeh temeh atau duniawi itu juga penting terus habis itu ke silaturahim jadi kalau di Instagram di media sosial itu bukan ajang untuk memamerkan pencapaian menurutku tapi ajang untuk menyampaikan visi visi kita ke depan yang akan kita capai dan udah kita cicil nih hari ini dengan activity ini jadi Instagram itu harus penuh dengan nilai sayang sekali ketika itu dipertontonkan ke media publik ke orang banyak tapi yang dipertontonkan itu tidak sesuatu yang berbobot gitu jadi aku kalau nggak update Instagram itu aku udah clear dulu sama perasaan anku jadi tidak lagi sedang emosi jadi ketika memberikan satu moral value bukan karena emosi tapi karena udah disaring dulu hikmahnya berhari-hari mungkin terus habis itu step yang ketiga adalah punya mentor dan eh, mentorku kan ada di Instagram juga ya jadi kan juga malu kalau mau menyampaikan sesuatu yang uh, misalkan mau menyampaikan hujatan, dengkian, cacian, hinaan, fitnah gitu kan jadi aku hati-hati banget kalau nge-share sesuatu tuh dan mulai dari langkah kecil dengan resiko terukur. Artinya apa? Kita tahu nih kita mau beli mobil, tapi kita tahu duitnya itu cuma bisa segini, yang bisa bayar pajak tahunannya cuma segini. Artinya apa? Artinya adalah mulai dari langkah kecil pengen punya mobil dengan resiko terukur dengan biaya segini aku mampu. Kayak gitu. Nah, terus itu baru satu kejadian ya. Masih banyak ribuan kejadian yang kayak gitu juga. Yang aku tuh dapat jawabannya di Instagram, aku dapat jawabannya tuh di WhatsApp. Jadi pandemi ini bukan batasan kita untuk tetap memiliki visi misi dan menyampaikannya ke orang. Kayak gitu aduh masih susah kak masih susah masih nggak kebayang aku tuh Instagram tuh aduh cuma dipakai share story share acara giveaway kayak gitu ya ya terus habis itu aku jawabnya gini kalau emang masih susah nonton aja dulu film tokoh-tokoh kayak gitu aku tuh aku tuh penikmat film-film uh, drama Korea tapi yang genrenya family. Karena aku ngambilnya tuh moral value-nya sih sebenarnya bukan tentang oh ini ganteng, ini ya udah kalau karena aku udah nikah mungkin ya. Jadi kalau udah ganteng ya udah terus mau apa? Orang kita juga udah punya suami ya gitu. Terus yang kedua magang dan belajar. Kata-katanya gini, uh, Experience experience is the best teacher artinya apa? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kalau misalkan emang kita ngerasa pengen mendapatkan pengalaman dari orang tersebut, cara shortcutnya adalah kita magang dan belajar dari hidupnya dia. Nah, kalau misalkan yang ketiga adalah baca buku. Itu kalau misalkan kamu emang nggak suka keduanya, kamu bisa baca buku, gitu. Kak, magang ini ngapain? Magang ini ngapain? Ngikutin hidup orang. Dulu kerjaanku gitu. Aku ngikutin hidup bapak ya, kayak gitu nah sampai di sini ada yang mau cerita tapi kalau emang sekiranya ceritanya nanti juga nggak apa-apa nanti aja ya terus habis itu oke okay. apapun visi misinya yang step pertama harus kamu lakukan adalah apresiasi kenapa mengapresiasi diri kita yang mulai berani merencanakan mengambil risiko punya mimpi dan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus diapresiasi nah gini loh ketika kamu nggak punya target kamu tuh juga santai-santai aja hidupmu. Karena nggak ada sesuatu yang ditargetkan, nggak ada kegelisahan. Tapi ketika kamu punya target, pasti kamu tuh ada batas, ada limitasi smart. Smart itu kan spesifik, measurable, terus habis itu achievable, terus uh, R-nya tuh, aku lupa, time-nya tuh time. Artinya ada batasan waktu. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman ketika udah punya visi misi, apresiasi. Kalau udah diapresiasi, terus habis itu tanamkan di dalam diri kalau emang pikun orang yang pelupa tulis di semua tempat tulis di semua dinding tulis di semua tempat yang teman-teman udah lihat itu nah itu akan membuat teman-teman merasa teman-teman tuh bangun tidur ada sesuatu yang mau gerakan teman-teman untuk ayo kita kerja sekeras-kerasnya hari ini karena kita pengen beli ini, pengen beli itu, untuk ini, untuk itu. Yang kedua adalah senantiasa dievaluasi bukan 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 karena visi misi kita yang salah bisa jadi konteks zamannya udah berubah arti akhirnya kita harus menyesuaikan dengan konteks zaman contoh aku tuh dulu pengen banget beli rumah yang aku kontrak sekarang ini tuh udah aku kontrak lima kali perpanjangan lah aku pengen banget beli rumahnya aku tahu ini rumahnya nggak bocor dan sebagainya terus ternyata tetangga aku tuh ada yang kemalingan gara-gara itu aja aku harus mengevaluasi lingkungan ini aman nggak ya lingkungan ini gimana nggak ya kayak gitu Terus yang terakhir adalah perbaiki. Kayak gitu. Bisa diperbaiki kok semua hal pilihan hidup. Bahkan hidup kita, urusan kita sama Allah aja bisa diperbaiki. Apalagi cuma urusan duniawi, silawi. Aku tuh bilang silawi. Karena dunia setelah pasca kampus itu rasanya silau. Kalau di kampus tuh masih enak. Masih ngeliatnya tuh enak. Paling yang bedain cuma nilai. Yang bedain organisasi. Kalau di luar kampus tuh yang bedain tuh udah material dia pakai mobil apa, dia tinggal di mana, kerjaannya gimana. Bayangin, aku kerja satu bulan satu bulan dibayar satu setengah juta. Temanku kerja satu bulan dibayar sejuta sebelas juta lima ratus sepuluh kali lipat. Aku butuh 10 bulan untuk mencapai gajinya dia. Dia cuma satu bulan. Lah kayak gitulah dunia di pasca kampus tuh. Terus masa depan itu seperti kabut dan senter yang membantu kita melewati kabut itu. Artinya gimana? Masa depan, ini kata-kata suamiku sebenarnya, terus aku kutip, minjem ya, mas. Nah, jadi aku bilang gini, masa depan itu kan nggak kelihatan terang ya, masa depan itu kayak remang-remang, kayak di kabut, kalau kita jalan di gunung, ada kabut kan remang ya, berembun. Art terus habis itu kita punya center, center itu apa sih? Value, visi misi, pegangan hidup, agama, pengetahuan, terus koneksi relasi yang itu yang ngebuat kita tuh tahu mau ke arah mana. Center itu adalah sesuatu yang bisa menerangi hidup kita, sesuatu yang support dalam diri kita sekecil apapun centermu, ketika kamu gunakan dengan efektif, kamu bakal sampai kok bukan semahal apapun centermu ya, sekecil apapun centermu, ketika kamu menggunakannya dengan efektif, kamu akan sampai ke tujuanmu. Pertanyaannya, gimana kita mau sampai ke tujuan? Ketika kita aja nggak tahu gunung mana yang mau kita daki, kita aja nggak membaca atau membaca rute mana yang harus kita lewati. Kita nggak menyiapkan perbekalan sejak dini. Kita nggak apa namanya? enggak mulai melatih mental dan fisik ragawi kita hari ini. Nah, terus ini kontak aku boleh disimpan. Terus habis itu tapi aku fast responnya di Instagram, tapi ini belum selesai. Aku akan menyampaikan satu lagi. Ini yang tentang balancing. Jadi ini tentang sesuatu yang sifatnya balancing. Oke. Oke, okay. bentar aku stop share, and then share screen dulu. Nah, apa ini aku nggak baca di ini? Oh, what? Oke. Okay. Nah, ini yang selanjutnya kok? Ini masih ini sih. Oke, okay, ini tak keluarin dulu deh. Oke, okay, stop. No, no, no. Oke. Okay. Ini kelihatan ya? Kelihatan ya, kasih ya. Nah, aman. Aman, Mbak. Kelihatan kok. Oke, okay, siap. Jadi, kita akan ngomongin tentang bersama keluarga meniti visi 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 misi wanita. Artinya gini, aku mau disclaimer dulu ya ke teman-teman. Kita tuh aku tuh mendapatkan insight ini setelah aku itu menikah dulu aku tuh mikir kalau udah menikah, karena aku menikah tuh setelah lulus, aku tuh menikah muda di usia 23 tahun. Aku tuh emang kuliahnya kan telat setahun ya, aku gap year. Terus habis itu aku lulus otomatis, aku lulus tepat waktu. Jadi orang-orang pada lulus di usia 22, aku lulus di usia 23 terus aku udah aku udah pengen aku emang pengen nikah muda karena satu alasan aku perempuan terus orang tua udah uh, ayahku udah tua ibuku udah nggak ada terus habis itu kakakku kan jadi waliku, kasihan juga dia perempuan juga biar juga dia amanah itu ber, berpindah ke pundak yang lain terus abis itu uh, singkat cerita aku mikirnya gini, aduh kalau dulu aku aku mikirnya kalau aku nikah muda aku udah tahu nih suamiku siapa, nggak usah dicari-cari lagi, tinggal fokus nih step berikutnya apa, apakah step berikutnya mau kuliah di mana, ya udah tinggal fokus sama persiapannya. terus pas udah nikah kok nggak nyiap nyiapin kuliah jadi fokusnya malah ke ekonomi malahnya fokusnya ke sosial malah fokusnya ke yang lain lain lah selain kuliah gitu akhirnya di situ aku belajar kalau nggak semua pasangan tuh bisa kayak Davrina Faldo misalkan kada aku kan emang ini ya beberapa emang kayak di timku tuh ngebuat cover bukunya Kadafrina dan aku, di komunitasku emang beberapa kali ngundang Kak Valdo, kan dari dari dulu banget Tadi dia masih lulus S 2 nah kami kami banyak ngobrol dan di situ kami tahu keluarga kami itu bukan Davina Faldo yang mereka punya modal modal Model sosial, model banyak hal untuk mereka bisa menjadi pasangan yang ibaratnya akademis, politis gitu Atau keluarga kami juga bukan seperti Dewi Nur Aisyah gitu Karena aku baca-baca bukunya juga uh, Yang yang suaminya tuh mampu untuk mengikuti istrinya Jadi kan istrinya tuh pinter, kecerdasannya luar biasa Suaminya tuh mampu gitu Jadi akhirnya bisa hidup bersama di luar negeri Bareng-bareng melahirkan di sana dan lain sebagainya keluarga kami keluargaku dan keluarga suami ada keluarga aku dan suamiku itu bukan tipe kali yang sama secara karakter akademis aku lulusnya tepat waktu suamiku lulusnya nggak tepat waktu aku kita wisudanya bareng ya teman-teman aku duduknya di paling depan suamiku duduknya paling belakang kayak gitu based on nilai soalnya terus habis itu masih banyak hal yang lainnya lagi tapi it's, itu masih itu tidak menurunkan cintaku padanya ya tapi lebih kepada dalam meniti fisik keluarga itu disesuaikan lagi sama karakter si keluarga itu akhirnya apa? Akhirnya uh, sekarang aku udah S2, suamiku belum S2, gitu. Kenapa? Emang suamiku tuh nggak terlalu suka kuliah dan nggak terlalu suka kuliah di jurusannya lebih tepatnya. Jadi kayak nggak passionate, gitu. Uh, akhirnya, aku di situ bilang ke anak-anak beasiswaku, -anak teman-teman kalau yang perempuan mau membuat visi misi keluarga harus siap-siap juga dievaluasi tergantung siapa jodohnya nanti. Ketika jodohnya itu ternyata nggak ngizinin teman-teman untuk Uh, apa namanya kuliah di luar negeri, misal? misal kayak oke ngizinin kuliah teman-teman harus siap-siap dengan semua itu atau kayak aku nih aku tuh nggak pernah berpikir loh aku akan S2 di UNS kenapa karena aku mikirnya aku akan bisa S2 di luar di lain sebagainya terus waktu itu aku S2 itu sebenarnya itu cuma obrolan di meja makan jadi karena aku dapat program programnya bilang lah terus kalau uang program ini nggak dibuat siapa-siapa jadi kan programnya tuh buat beasiswa tapi beasiswa aku udah jalan dengan model yang sekarang mau dipakai komunitas komunitasku udah terbiasa nggak punya uang tapi tetap jalan mau dipakai buat apa dong bingung akhirnya dibilang kamu kuliah lagi aja ya luar negeri ya mas aku bilang kayak gitu buat apa jaringanmu semuanya di Indonesia terus programmu di Indonesia kamu di luar negeri mau nyari apa sih terus aku di situ tertohok gitu iya ya aku mau nyari apa ya aku juga lagi hamil aku bilang kayak gitu nanti suamiku kerjaannya gimana nyari kerja di Indonesia kan juga susah-susah gampang dengan umur yang enggak enggak lagi muda kayak gitu terus habis itu aku nanya kuliahnya kalau di Indonesia di mana mas UNS aja terus aku makin ngaget ah, UNS duh kayaknya itu nggak cita-citaku deh gitu masa UNS lagi gitu Nah, terus habis itu, karena jaringanmu sampai ke rektor juga ada kan di UNS. Jadi, emang aku tuh emang deket sama rektor kan. Ya juga ya, terus habis itu bisa banyak hal yang dikolaborasiin, banyak hal yang bisa dikerjain. Lagian S2 ini mau nyari apa sih? Kayak gitu-gitu. Akhirnya situ aku tertohok, ya Allah, dulu tuh aku mimpi banget S2 di luar negeri, beasiswa, LPDP. Dan kenyataannya, no way. gak ada satupun yang masuk list UNS ku, yang jurusanku itu tidak masuk ke daftar LPDP. Terus habis itu, aku, aku satu bulan kuliah S2, habis itu aku langsung melahirkan. Bayangkan kalau itu tidak di UNS, mungkin karena itu dosen-dosennya udah kenal sama aku juga. Mereka Memberi kelonggaran Ar terus, aku habis, habis satu bulan melahirkan. Aku udah ke kampus, bawa anak, jadi aku kuliah tuh sambil bawa bayi umur sebulan, dan itu diperbolehkan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya di situ aku ngerasa tugas wanita itu tidak hanya tugas membangun impian setinggi-tingginya atau mencari penghasilan untuk sedekah sebanyak-banyaknya, tapi ada tugas biologis, tugas fisik yang dimana kalau nggak nyusu di kamu, anak itu bingung mau nyusu di mana yang dimana kalau misalkan nggak melahirkan di kamu anak itu bingung mau dilahirkan di mana kayak gitu akhirnya dari situ aku mau negesin ke kayak gitu ke teman-teman itulah adalah spesialinya perempuan dan di hawa talks ini please bangun kesadaran kalau kamu ini perempuan yang punya tugas istimewa dengan pahala yang dijanjikan dan yang terpenting adalah teman-teman itu sudah ditakdirkan menjadi perempuan untuk bisa menjadi ibu beradaban. Nah, ngomongin soal ibu beradaban, Oke, okay, kita next ya. Nah, ini gini ini adalah akhir-akhir ini. Ada kayak video tulisannya gini: uh, "Konsekuensi ibu punya mimpi." Yes, true. Aku ngerasain banget. Aku kan social entrepreneurship. Aku tuh harus menerima konsekuensi. Rumahku berantakan karena ada barang dagangan, sama ada barang pribadi ditambah juga barang asrama karena aku tinggal sama anak-anak asramaku istri dari suamiku ibu dari anakku mahasiswa juga aku lagi tesis juga hari ini baru masuk semester 3 sih terus habis itu social enterprise sudah di atas terus aku juga ngelola asrama yang isinya adalah puluhan anak yang menerima beasiswa terus aku founder Gria Sisopen yang juga di situ apa ada orang-orang dengan masalah kejiwaan yang berhimpun di dalamnya untuk kami dampingi sebagai voluntary. Lanjut ya, artinya apa? Ekspektasi dan realita yang udah aku sampaikan tadi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mungkin banget terjadi di hidup kita. Erwin Goffman pernah ngomong tentang teori dramaturgi. Dramaturgi itu adalah teori tentang panggung dan peran. Artinya, setiap orang ketika dia disematkan suatu peran, suatu status. Oke, okay, statusnya adalah kamu seorang ibu, dia akan berperan sebagai seorang ibu, meskipun di dalam hatinya dia pengen jadi, jadi dirinya sendiri kayak gitu. Terus kalau di kuliah, kamu disematkan sebagai mahasiswa. Kamu harus menggunakan seluruh atribut sebagai aturan mahasiswa. Artinya apa? Sekalipun kamu pengen jadi dirimu sendiri yang cuma pengen pakai baju misalkan casual, kamu harus pakai baju formal. Karena itu tadi, status yang tersemat itu berlaku juga sama teori peran dan status teori peran dan status ngajarin kita tentang apa tentang kalau setiap kita bisa meng bisa mengambil lebih dari satu peran oke okay. ini social enterprise itu peran di pekerjaan istri peran di rumah ibu adalah peran kehidupan mahasiswa itu peran di kampus asrama itu peran di sosial ada lima peran dalam satu hari dan kita harus menempatkan diri sesuai dengan status yang kita perankan. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, kenapa harus visi diri sendiri? Nah, sebelumnya, di slide sebelumnya, aku ngomong tentang visi diri kita sendiri. Karena dengan meniti visi kita sendiri, kita tahu detail activity yang mau kita capai. Itu akan memudahkan kamu, ta'aruf sama pasanganmu, untuk ngomongin ini yang mau aku capai jadi jangan kalau udah sama gini ada kata-kata yang kan kalau mau cepet jalan aja sendiri tapi kalau mau, mau lama jalannya panjang jalan tuh bersama-sama artinya apa artinya kalau mau jalan bareng-bareng itu harus di awal direncanakan bareng-bareng nggak bisa nih kita hari ini ada webinar beberapa tabrakan itu kita udah ngomong dari seminggu yang lalu kayak gitu. Nggak bisa tahu-tahu hari ini, aduh, kan gimana dong, kamu tolong ngambil alih. Nggak bisa. Artinya apa? Kita butuh juga kayak kerja-kerja organisasi nah visi misi kita itu adalah cara kita untuk bilang ke pasangan kita kita tuh mau mencapai ini kamu setuju nggak aku mau kuliah lagi setuju nggak aku nanti di rumah nggak bisa diem nih aku biasa activity aku oke okay, nggak apa-apa di rumah tapi aku harus melakukan banyak hal boleh nggak nah terus kalau suami kita bilang nggak boleh ya udah cari aja orang lain eh bukan calon suami kita bilang nggak boleh ya udah cari calon yang lain kenapa karena ketika kita menikahi sesu, seseorang tapi kita nggak tahu orang itu mau meridoi kita nggak dengan aktivitas ibadah kita itu ketika kita sudah menikah terus kita ngelawan dan kita dosa itu bukan salah dia tapi salah kita yang milih dia sebagai pasangan kita Makanya si perempuan ini harus cerdas sedari awal, membangun visi misinya sedari awal. Cerdas itu bukan untuk orang lain dan bukan dibandingin sama orang lain. Cerdas itu untuk dirinya sendiri ya. Jangan salah. Jadi visi misi itu nggak ada yang bagus-bagusan, nggak ada yang jelek-jelekan. Tapi visi misi itu tentang dirinya sendiri. Nggak bisa dibandingin sama orang lain. Nah, kalau misalkan dulu aku tuh mikir gini, kok aku mudah banget ya? Rasanya kok aku dimudahkan banget, kegiatanku dimudahkan banget. Terus aku bilang di motor sama suamiku, Mas, terima kasih ya kamu memudahkan aku untuk izin ngisi acara. Kayak sekarang nih, anak dihandle suami, karena aku ngisi acara, dimudahkan untuk kuliah, dimudahkan untuk itu, dia mudah memberi restu, yang membuat aku mudah untuk mencapai impianku. Nah, kayak gitu tapi dia dulu nggak punya duit, tolong. Jadi nggak sesempurna itu juga suamiku ngerti nggak maksudnya dia nggak punya duit, dia nggak punya uang, nggak punya apa. Nah itu adalah resiko yang terukur, duit bisa dicari. Tapi izin dan restu dari suami itu adalah ridho Allah yang harus dicari. Begitu ceritanya. Bagaimana menemukan visi? tadi kan udah aku jelasin step-step teoritisnya. Nanti kalau misalkan masih bingung, masih susah juga, udah magang, udah ketemu tokoh, udah apa, masih susah. Coba tanya ke dirimu sendiri, jangan-jangan dirimu sendiri tuh yang membingungkan. Satu, apa sebenarnya sih dalam hidup ini yang pengen kamu capai? Tulis aja, nggak usah dipikir susah, nggak usah, ya, usah dipikir mustahil atau enggak. Terus yang kedua, kenapa sih pengen mencapai itu? Itu bukunya ada di Start with Way, Simon Sinek nih bisa dibaca. Yang ketiga, bagaimana cara mencapainya? Kayak gitu. Itu tiga itu sebenarnya yang per, diperlukan untuk dijawab tentang visi misi. Aku bakal cerita selanjutnya adalah gini. Kenapa harus meniti visi misi keluarga? Tadi kan udah meniti visi misi sendiri. Menikah, ibadah terpanjang. Bayang yang kalau kamu mau melakukan perjalanan panjang nggak pakai persiapan. Tadi kita udah ngomongin tentang naik gunung butuh center kayak gitu, butuh ilmu kayak gitu. Menikah itu visinya baik, tapi kadang misinya setiap orang dalam pernikahan itu beda-beda. Ada yang pengen pasangannya itu misinya tuh jadi pasangan rumahan, muslimah rumahan. Ada yang pengennya keluarganya itu jadi keluarga yang saudagar. So beda-beda misinya. Dan itu adalah visi misi dua orang. Setelah menikah realita tuh enggak seperti ekspektasi. Jadi jangan too much Biar ekspektasi. biar kamu penuh kejutan setiap hari visi misi nantinya jadi activity tadi ku ceritain kan activity itu yang akan diuji salahnya yang dimana sih daily activity-nya kah atau weekly-nya kah gitu visi misi ini butuh materi konsekuensi dan sistematisasi jadi ini sifatnya cuma referensi ya kayak gitu nah sebelum menikah aku orangnya yang belajar organisasi traveling aku udah tadi udah diceritain kan di CV ku mandiri finansial aku udah kerja dari awal membangun komunitas itu pakai duitku sendiri, belajar buat bekal. Aku udah bawa dengan nilai-nilai yang baik, ijazah, sertifikat macam-macam. Akhirnya, aku tahu dong dari kegiatan itu apa yang mau aku capai ke depannya. Karena itu udah ngebentuk karakterku kan. Nah, akhirnya aku mikir kalau aku ini adalah orang yang sosial entusias. Jadi ini yang aku bilang sama calon suamiku. Aku ini orangnya sosial, nggak bisa ditahan. Kamu terima nggak? Oh iya, terima. Aku mau nikah muda. Kalau nggak nikah muda dalam waktu dekat, mending nggak usah. Kayak gitu. Ini ancaman. Tapi sebenarnya itu menjelaskan state kita di mana. Mau jadi dosen, jadi aku akan kuliah lagi. Rela nggak kalau nanti anaknya dibawa kuliah? Oh, rela. Suka belajar hal-hal baru, jadi kalau misalkan diskusi, kamu mau nggak bantuin aku diskusi? Oh mau. Aku udah mandiri nih sejak TK, jadi aku nggak masalah deh kamu nggak punya uang. Tapi yang penting kita sama-sama belajar untuk uh, bukan memperbanyak uang, tapi memantaskan kehidupan. Oh iya siap, akhirnya nikah tuh. Aku tuh nikah, aku lulus Desember, aku nikah April. Begitu ceritanya, teman-teman jadi hakikat pernikahan itu bukan cuma yang kayak di sinetron, bukan cuma kayak dua keinginan insan, tapi itu ada dua visi, misi, si insan, ada, dan itu hubungan dua keluarga. Bukan cuma visi, misi itu dijabarkan juga sama keluarga besar. Artinya apa? Artinya kalau dari awal kita udah nggak punya visi misi, apa yang mau kita jabarkan? Ditanya, kenapa kamu mau nikah muda? Hah, nggak tahu, yang penting nikah. Kenapa kamu mau punya anak? Hah, nggak tahu, yang penting punya anak. Capek ditanyain kenapa, kenapa, kapan, kapan, kayak gitu. Bukan kayak gitu, kayak gitu ceritanya. Udah ya, terakhir ini ini bukan tentang cepet-cepetan nikah atau bagus-bagusan visinya siapa, misinya siapa. Visi-misi itu bukan buat keren-kerenan, tapi buat cari tahu atau cara untuk tahu kita ini siap atau enggak, atau kita ini mampu atau enggak dengan rencana yang sudah kita buat. Begitu, terima kasih. Terima kasih Mbak Tria atas materinya yang luar biasa. Iya, sama-sama. Btw Mbak Tria, kita bulannya sama loh nikah Mbak, sama-sama April. Oh iya, kamu tanggal berapa kasih? Tanggal 10 Mbak. Oh, aku tanggal 20-an waktu. Duluan April. Okay. Eh, duluan kasih. Kan 2020 Mbak, baru. Oh Allah, pengantin baru <laughs> ya Allah. Pengantin yeah. pandemi. <laughs> Oke okay, Mbak Tria, sebelum masuk ke diskusi, saya ingin uh, mereview sedikit Mbak ya, materinya Mbak Tria. Uh -huh. Jadi kalau yang saya ambil untuk menjadi seorang muslimah, tentunya harus punya visi mbak ya visi yang jelas. Nah untuk mendapatkan visi tersebut harus ada rencana, kemudian juga harus dilakukan dan harus juga dievaluasi. Dan selanjutnya kita tuh harus percaya diri mbak ya untuk uh, untuk menentukan sebuah visi itu. Dan yang keempat jangan lupa untuk selalu melibatkan Allah di setiap langkah kita karena percuma kalau punya visi tapi nggak nilai taala. Nah terus juga setelah punya visi diri ternyata kita juga uh, harus tuh kalau sebelum nikah punya visi uh, yang sevisi dengan calon suami kita karena kalau nggak sama suami kita ntar percuma gitu misalnya nih visi kita mau bermanfaat satunya visi yang ini visi calon suami ternyata enggak lah yang penting duit 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 nanti nggak sinker malah jadi pisah kan kayak gitu mbak Tria ya betul jadi misalkan mau punya visi sendiri dan juga harus punya harus pentingnya punya visi yang sesuai eh pentingnya punya suami yang sesuai dengan visi kita gitu satu visi gitu karena nantinya ridha Allah itu juga ridho suami dan juga karena kita nantinya akan e, sebagai ibu peradaban kita harus menjadi wanita yang cerdas dan juga bisa membelenskan semua-semua itu dan tentunya tidak lupa akan ridho suami karena ridha suami itu adalah ridha Allah nah jadi gini Mbak Ria mau nanya nih Tadi kan Mbak Tria sudah membicarakan terkait uh, harus punya visi gitu. Nah, kalau tadi kan Mbak Triya menjelaskan uh, visi jangka pendeknya. Saya mau nanya nih sama Mbak Triya. Mbak Triya ini ada visi yang jangka panjang banget. Visi diri sendiri maupun visi bersama suami Mbak kalau boleh tahu ya ada pasti visi jangka panjang itu biasanya kalau perempuan udah di usia aku ya usia 28 tahun tuh ya visi jangka panjangnya itu beralih ke visi anak. Jadi ya hmm. anaknya mau jadi apa, orang tuanya harus nyiapin apa? Karena gini, kehidupan itu setelah kita jadi dewasa, itu kehidupan tuh bukan lagi tentang diri kita sebenarnya, tapi tentang hmm. orang lain ya, hmm. tentang anak kayak gitu. Jadi misalkan kita pengen visi-misinya anaknya jadi penghafal Quran, jadi keluarga robani, hmm. yang anaknya hak Quran, ya berarti ibu dan bapaknya harus ngapain nih? Kalau ibu bapaknya aja nggak bisa ngajarin, terus anaknya harus belajar di mana gitu. Hmm. Terus habis itu yang berikutnya lagi, oh kita pengen ini anak-anak kita mungkin semandiri keluarga Halilintar, gen Halilintar kan kalau anak-anaknya dari kecil tuh udah mandiri kan punya bisnis sendiri. Hmm. Oh berarti orang tuanya harus ngapain nih, kayak gitu. Jadi kayak visi sifatnya personally kayak mau keliling. Dunia, visi yang sifatnya kayak wow, mau kuliah gitu-gitu tuh udah udah di usia yang tidak sekarang sebenarnya. Terus hmm. habis itu, nah, jadi visi jangka panjang itu lebih ke anak. Paling kalau suami tuh ke karir, paling kalau ibu itu ya ke urusan rumah kayak gitu. Mbak, sedih nggak sih hidup yang kayak ternyata perempuan itu harus ngurus rumah? Ya, terus aku bilang, ya emang kodrati, naluri ya. Jadi sesuatu hmm. yang nggak usah dibayangin. Kok aku di semester 5, semester 7 tuh kayaknya hidupku belum siap ya sama kehidupan rumah tangga. Iya, karena kamu masih semester 5 sama semester 7. Nalurinya hmm. belum naluri ya sebagai istri ataupun sebagai ibu. Jadi nggak masalah ketika kamu belum muncul nalurinya itu sekarang. Bukan bukan nggak keren kok, tapi emang hmm. naluri ya. Aku hmm. pun punya naluri ya sebagai ibu tuh bukan setelah aku menikah loh tapi setelah aku hamil kayak gitu hmm. ceritanya dulu oke oh. nah. Okay. nah jadi kayak gitu ya. <hah> nah. jadi uh, saya dulu pernah dengar gini mbak Tria katanya kita tuh jangan menceritakan impian kita katanya gitu karena bisa jadi orang hasad jadi waktu dia apa hatinya buruk jadi mikir ih jangan sampai dia dapat gitu gitu loh nah menurut Mbak hmm. Batria itu gimana? Tadi kan soalnya saya melihat Batria sempat menjelaskan bahwa penting nih kita untuk memberitahukan visi misi kepada orang terdekat. Nah, tapi agak kontradiktif nih dengan orang yang katakan orang lain gitu, bilangnya jangan jangan ceritakan visinya pada orang lain karena bisa jadi hasad. Nah, menurut Batria gimana tuh? Nah, kalau menurutku ya, kalau hmm. iri hati, hasad hati, tapi itu hati kita sendiri itu bisa kita kontrol. Ya kan, tapi hmm. kalau udah ngomongin tentang hati orang lain, itu di luar kontrol diri kita. Betul, hmm, sama betul. seperti ketika kita mau, ya. sebentar, iya, sebentar. iya, iya, sama seperti ketika kita ini, ini apa namanya? Men eh, sambil aku, eh, duduk, sorry, sambil aku Tuh, bentar bentar-bentar, aku sambil matiin kamera, ya, biar aku bisa nyusuin. Iya, Mbak, nah, terus aku oke okay, aku ulang lagi ya kalau misalkan teman-teman ngepost sesuatu nih ngepost kebahagiaan misal itu kalau menurutku step-stepnya cukup yang pertama adalah kamu uh, step-stepnya tuh yang pertama adalah uh, satu luruskan niat dulu tahu misalnya apa yang pengen sebenarnya ngepost ini tuh niatnya apa sih pengen apa sih setelah luruskan niat yang kedua adalah kamu uh, apa namanya uh, terima konsekuensi. Sesuatu yang sudah dilempar ke publik akan ada like dan dislike. Jadi ketika kamu menerima sesuatu yang baik, berarti memang sefrekuensi. Tapi kalau ketika kamu menerima sesuatu yang dislike, misalkan berarti itu masukan. Jadi jangan dianggap dia membenci, tapi masukan. Yang ketiga adalah kamu mengontrol niat dan hatimu, kamu nggak bisa mengontrol niat dan hati orang lain, respon orang lain. artinya apa? iri dan dengki itu tuh iri ria, dengki itu sesuatu yang sifatnya tuh hati. itu semuanya tuh tergantung dari hatinya masing-masing, niatnya masing-masing. dulu aku masih inget banget ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur. ketika ada orang pakai jam di bukunya, bukan ceramah ini ada di bukunya, Manaj buku yang pertama manajemen kolbu kalau nggak salah ketika ada orang pakai jam tangan harga satu miliar, terus kita bilang kayak gini sombong banget sih jam tangan aja satu miliar kayak mau nunjukin gitu terus habis itu di bukunya itu dia bilang bisa jadi sebenarnya dia pengen dia bisa pakai jam tangan yang harganya satu triliun tapi mm. dia tuh pengen gak mau nunjukin akhirnya dia pakai jam satu miliar yang mm. ngelihat dia iri yang lihat dia tuh sombong itu jangan-jangan dirinya yang sombong ngerasa dikalahin mm. sama orang lain jangan-jangan mm. dirinya yang iri yang pengen kayak orang lain jangan-jangan mm. dirinya hatinya dia sendiri yang bermasalah dan makanya dia ngelihat orang lain tuh serba salah Ah, hmm. terus yang kedua, aku selalu jadi patokan adalah gini. Ada segumpal daging yang de seg segumpal daging itu ada di dalam diri kita yang ketika itu baik, maka baiklah karakternya, maka baiklah perilakunya. Hmm. Jadi ketika aku melihat orang lain Gak suka, aku langsung bilang, "Hai hey hati, kalau kayaknya kamu deh yang gak baik." Apa salah hmm. orang itu? Salah hmm. orang itu kenapa coba? kan maksudnya nggak ada salahnya dong orang mau pakai jam berapa triliun mau pakai mobil berapa miliar itu nggak ada yang salah yang salah itu adalah kita yang iri sama orang lain jadi aku langsung bilang kalau misalkan ada segumpal daging segumpal dagingnya itu jelek apapun yang dilakukan orang lain di dunia ini itu bakal jelek mm -hmm. dan yang ketiga adalah aku tuh uh, apa namanya aku tuh tipe <laughs> orang yang teorinya afirmasi mm -hmm. jadi gini kita tuh bukan suamiku tuh pernah bilang gini ke anak asramaku dia tuh nggak mau mengkomunikasikan apapun. Jadi kita nggak tahu apapun tentang dia. Sedangkan ini program kita butuh dia tahu dia tentang dia tuh apa, dia tuh mau apa, dia mau mencapai apa, kita bisa bantu apa. Terus dia bilang biar aku sama Allah aja yang tahu. Terus habis itu kita bilang gini, halo Mbak, kita kamu itu bukan Maryam. Kamu tuh bukan Maryam yang kalau misalkan kamu ngomong sama Allah, Allah turunin malaikat. Bahkan yang ngasih makan Maryam aja siapa coba? <tuh> Kayak gitu. Artinya apa? Kita ini manusia. Ya cara kerjanya cara kerja manusia yang kalau kamu nggak ngomong aku nggak tahu pasangan kita itu juga bukan nabi yang artinya apa yang artinya adalah kalau kita nggak ngomong ya pasangan kita tuh nggak tahu hmm. kayak gitu artinya kalau kita menyampaikan visi misi ke orang lain terus orang lain hasad dan dengki itu hak orang lain hak kita juga untuk punya visi misi hmm. nah makanya menyampaikan visi misi kalau kata suamiku tuh gini kalau sama orang yang nggak kita kenal cukup kita berikan positive words hmm. jangan jangan berikan kebenaran. Tapi kalau orang yang sudah kita kenal, berikan kebenaran, tapi sampaikan dengan kebaikan. Contoh, misalkan mau ngomong gini, kasih kayaknya uh, misalkan mau ngomong sebenarnya jilbab kasih kegedean, misal. Aku bilang gini, kasih kayaknya kalau jilbab yang ukuran ini lebih cocok deh, karena muka kamu tuh cekung. Misalkan kayak gitu. Hmm. Kebayang gak maksudnya? Ya, kebayang. Artinya positive words itu tetap dibutuhkan sekalipun itu kebenaran. Kebenaran hmm. kan biasanya menyakitkan, gitu. Hmm. Nah, terus yang ketiga adalah uh, ketika kita apa namanya ketika kita itu melihat sesuatu yang tidak tepat maksudnya nggak sesuai dengan diri kita nggak sesuai dengan sudut pandang kita atau aliran agama kita misal kita jangan langsung mengeneralisir. itu salah tanya dulu kenapa dia mengambil keputusan keputusan itu artinya dari dari situ kita membuka perspektif dia kita mencoba memahami perspektif orang lain kayak gitu ceritanya. Hmm. Oke okay, Mbak Tria, jadi nggak apa-apa berarti ya untuk menyampaikan visi dengan orang terdekat, mana tahu malah kita didoakan gitu Mbak ya. Yang penting kita harus meluruskan niat. Ya, kenapa kita harus uh, merencina, menceritakan visi tersebut? Nah, sekarang saya mau nanya lagi nih Mbak, Mbak Tria. Jadi kan Mbak Tria ini kalau saya lihat itu kan berusaha menstabilkan uh, apa namanya peran-peran sebagai istri, sebagai ibu, sebagai social entrepreneur, juga sebagai e, mahasiswa, gitu. Nah, ada nggak, Mbak, yang dikorbankan, gitu? Karena kan e, biasanya seorang, e, apalagi istri, gitu ya. Misalnya nih, udah jadwal e, kuliah, misalkan. Terus, e, tapi masih ada kerjaan, proyek sosial, gitu, yang belum kelar. Pada akhirnya, terketeteran. Wah, padahal suami belum makan, nih. Jadi harus masak dulu, gini, gini, gini. Nah, Mbak pernah nggak keteteran kayak gitu, gitu, loh? Jadi kan karena mau kuliah, terhabis gitu, Uh, tapi Mbak enggak nggak kedengeran suaranya. Oke, okay. oh, iya. kayak halo, hmm. kasih <laughs> Oh, Iya. Jadi tadi tuh oh, aku batuk, makanya kumyut. Jadi, jadi gini, man. jadi gini kasih. Hmm. Kalau ngomongin keteteran, itu udah nah, keteteran tuh, iya, iya, iya banget. banget, gak mungkin, enggak Jadi kayak dulu tuh kenapa ibu kita tuh bisa sambil masak, sambil neriakin kita di kamar, sambil neriakin hmm. kakak kita di kamar mandi, sambil marahin ayah kita itu bisa kan? Karena emang hmm. segitu rumitnya jadi seorang ibu. Hmm. Singkat cerita adalah kayak gini. Hmm. Ketika aku, ketika Aku mau kuliah setengah delapan. Aku tuh persiapannya hmm. udah dari subuh. Okay. Jadi dari subuh tuh baju aku udah dimasukin, asingnya udah diperes. Apa, hmm. Oh, pokoknya persiapan nggak bisa. Jadi kalau kita nih mau, misalkan, aku mau nyiapin webinar dari jam dari setengah delapan. Itu dari maghrib aku udah nyiapin diri, hmm. diriku, anakku, segala macem. Artinya apa? Keteteran itu pasti. Hmm. Pasti jadi, aku nggak mungkin aku juga ngomong ini semuanya terjadi tanpa drama. Ini juga barusan hmm. ada drama, kayak hmm. misalkan, "Oh, anakku harus nyusu, dia mulai cranky, padahal suamiku harus ngisi webinar kayak gitu." Pasti, hmm. pasti nggak mungkin enggak. Nah, hmm. nah, artinya apa? Semua hal, semua orang merasakan yang sama, dan hmm. kita bisa belajar dari cara mereka. Cara mereka hmm. tuh gimana sih? Satu, pegang komunikasi, hmm. komunikasi yang clear. Dua. Ya udah kita bilang juga ke panitia kalau ini nggak akan sempurna karena aku punya anak kayak gitu. Jadi jangan menuntut kesempurnaan. Hmm. Tapi nikmatilah setiap prosesnya untuk kita menyempurnakan uh, kesabaran kita sendiri. Yang ketiga hmm. adalah persiapan terus latihan terus. Oh hmm. sekarang misalkan kuliah jam 7, persiapan subuh masih keteteran. Oke, berarti besok lagi persiapannya jam 4 pagi, persiapannya jam 3 pagi, persiapannya jam 2 pagi latihan terus. Atau hmm. dipercepat kemampuannya, kayak gitu. Jadi, kalau misalkan nanti kasih menghadapi hal yang sama, "Oh, it's okay," itu semua ibu hmm. di sana gini, karena kita tuh terlahir sebagai perempuan, terlahir hmm. sebagai anak, bukan terlahir sebagai ibu. Beda, hmm. akhirnya terlahir hmm. sebagai anak, bukan terlahir sebagai istri. Jadi, kita juga butuh latihan gitu. Hmm. Oke, okay. mungkin teman-teman mahasiswa di sini mungkin uh, belum kebayang gitu, karena mungkin ada yang belum jadi istri atau mungkin... Uh, Uh, ada yang belum punya anak gitu. Nah, Mbak Tria sendiri kan dulu sebelum apa? Sebelum waktu masih maju, masih saya so satu kan waktu itu kan belum nikah. Nah, waktu itu kebayang nggak kayak gitu dan persiapan apa yang Mbak lakukan sebelum akhirnya uh, menempati posisi ini bisa menstabilkan semuanya walaupun keteteran. Apa yang Mbak persiapkan gitu loh? Membaca buku atau ikut kajian tuh apa-apa kayak gitu loh, kalau boleh tahu Mbak. Oke, okay, jadi kalau aku dulu ceritanya gini. Hmm. Kalau aku dulu tuh gini, eh uh, karena ini suaraku ku, suara ku, kedengeran kan ya? Kedengeran mbak? Oke, okay. jadi gini kasih, karena aku hmm. dulu itu adalah anak ke, uh, ini lagi-lagi background setiap orang beda-beda ya. Jadi aku hmm. cerita ini referensi. Karena aku anak ketiga dan di rumah itu aku anak perempuan yang paling kecil, hmm. akhirnya untuk urusan rumah itu udah diajarin sama ibuku dari aku kecil, bahkan hmm. dari aku SD lah. Terus habis itu karena aku tuh udah dari kecil tuh, karena aku juga punya adik, jadi udah punya bayangan ya ngasuh adik tuh gimana. Terus habis itu ketika aku nikah. Uh, karena ketika aku nikah itu aku udah udah kebayang dengan semua kerumitan. Nah, clue-nya gini, Clue-nya adalah aku aku orang yang tahu kalau aku tuh belum siap buat jadi ibu. Jadi walaupun aku udah nikah, aku nggak lang langsung punya anak gitu, karena aku hmm. harus siap diri dulu. Itu yang yang aku bilang ke teman-teman, nggak -teman. usah ngerasa tertekan ketika orang tanya. Kapan punya anak, kapan nambah adik kayak gitu, hmm. artinya apa? Orang itu sedang melakukan kontrol sosial agar kita itu tetap pada rules-nya, rules di masyarakat, hmm. yaitu hmm. menambah generasi keturunan biar enggak punah manusianya. Rules-rules di masyarakat itu adalah tugas si masyarakat, tugas kita adalah menyampaikan, makanya disampaikan, oh, belum, Bu, hmm. lagi direncanakan karena masih ada persiapan ini itu ini itu nanti kalau ditanya hmm. ditunda ya lebih tepatnya di program hmm. bu kayak gitu jadi semuanya itu hmm. bisa diselesaikan dengan komunikasi artinya hmm. apa artinya waktu aku kuliah waktu dulu aku tuh juga nggak punya nggak punya nggak punya bayangan sedetail ketika aku jalanin sendiri. Kerjaan aku tuh hmm. kalau ada orang mau nikah aku tanya prosesnya gimana, kenapa dia yakin. Bahkan aku menanyakan pertanyaan balik. "Loh kalau aku kayak gini aku bisa nggak ya dapat yang sebagus itu kayak gitu." Hmm. Masuk aku tanya ke orang-orang yang udah punya anak, gimana punya anak kayak gitu. Hmm. Nah, itu hmm. artinya ketika kita masih muda, teman-teman ngedengerin webinar kayak gini itu udah kayak ilmu kayak gitu. Hmm. tapi buat aku itu udah kayak rutinitas gitu, jadi artinya ke waktu muda aku lebih oh aku juga nggak ikut kajian pernikah kok kenapa gara-garanya dulu gini, aku tuh nggak pengen ngebayangin keluargaku itu seperti Jadi ya, aku lebih lebih sukanya riset di masyarakat. Aku ketika temanku hmm. ada masalah sama suaminya, aku mencoba riset. Kenapa? Oh, mencoba memberi saran. Kayak gitu ceritanya. Jadi artinya, aku lebih suka belajar langsung ke orang lain. Ke pelaku, ke tokoh, kayak gitu. Hmm. Jadi kalau misalkan uh, si anak-anak hari ini pengen kayak gitu juga, ya perbanyak baca buku, itu cukup. Nonton-nonton film yang penuh moral. Kayak aku tuh kan family genre ya, sukanya. Jadi hmm. Itu, untuk masuk itu udah oke okay. berarti untuk mempersiapkan diri itu tergantung diri kita tuh orangnya kayak gimana gitu mungkin ada orang yang uh, kutu buku jadi lebih sering baca buku ya nggak apa-apa jadi dari baca buku mungkin ikut kajian radikal atau mungkin langsung belajar dari orangnya kayak gitu mbak ya mbak Tria, ya jadi tergantung orangnya yang penting sebelum nikah aku udah dipersiapkan ya mbak ya biar nggak eh uh, apa namanya nggak kaget gitu nah sama ini mbak Tria mau nanya nih sebelum saya balikin ke peserta kan e, ada tuh yang cewek pernah bilang ah pertanyaan biasa di masyarakat kamu jadi ibu rumah tangga atau mau jadi wanita karir gitu terus saya pernah dengar e, Najah Sihab pernah bilang kalau itu tuh bukan dua pilihan melainkan kita kedua-dua bisa kita jalankan nah kalau membicarakan tentang karir nih sebenarnya wanita muslimah atau misalkan dalam pandangan Islam e, wanita wanita karir itu ada batasannya nggak sih sebagai seorang muslimah tuh wanita karir itu punya batasannya nggak sih menurut Batria? Oke, okay. terlalu wait wait. Nah jadi uh, kalau misalkan ngomongin soal kamu mau mau jadi ibu rumah tangga atau wanita karir gitu. Hmm. Nah, di jawabannya adalah mau jadi ibu ram, ibu rumah tangga atau menjadi wanita karir itu semuanya pilihan. Pilihan setiap hmm. orang. Tapi menurutku, mau hmm. jadi ibu rumah tangga atau wanita karir itu sama-sama tetap dia jadi ibu zaman saya jadi istri. Jadi secapai oh. apapun dia di luar, di dalam rumah sih ya, suaminya nggak mau tahu kayak aku juga nggak mau tahu tuh suamiku secapai apapun di luar rumah. Kalau di hmm. dalam rumah ya dia bapak. gitu itu bapak buat anaknya hmm. kalau anaknya mau ngajak main ya anaknya kan nggak bisa memahami bapaknya, aja. makanya hmm. ya dia juga harus terima konsekuensi kayak gitu. Atau hmm. mau mau gini misalkan mau sekeren apapun aku ngisi webinar buat buat suamiku ya aku tetap istrinya, istrinya yang hmm. ya maksudnya yang aduh yang gak, toh, sorry sorry aduh kepencet hmm halo, oke, okay. halo mbak. Okay. nah jadi uh, istrinya yang gimana sih istrinya ya yang harus ngurus urusan rumah tangga gitu. artinya hmm. ibu rumah tangga dan wanita karir itu bukan pilihan sebenarnya, okay. tapi itu adalah kewajiban karena ibu rumah tangga itu adalah uh, yang bisa juga menjadi ibu buat anak-anak dan istrinya. Yang aku hmm. cerita tadi loh di awal. Yeah. Kalau biologis kita, fisik kita, itu adalah seorang perempuan. Yang dimana fisiologis hmm. kita itu punya tanggung jawab untuk hmm. anak kita. Terus peranan statusan kita, terus kan kita punya status istri, itu juga punya peranan. Kalau emang kita kerja, kalau emang kita kerja, kerja itu adalah bagian dari aktualisasi diri kita. Artinya, hmm. kita perempuan itu kan nggak nggak harus cari nafkah ya, karena perempuan nggak hmm. harus cari nafkah. Perempuan itu kerja di luar rumah seharusnya menjadi hobi, menjadi media aktualisasi diri, menjadi tempat dia mengemban ilmu. Jadi jangan 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 yang kalau menurutku ya kita harus profesional di bidangnya, di, di, hmm. di, statusnya. Ketika kita di kantor, ya kita harus profesional dong sebagai worker. Hmm. Nah, kita nggak bisa minta izin terus ke kantor gara-gara uh, kita misalkan, aduh pak maaf anaknya sakit, aduh pak maaf anaknya apa namanya anaknya sakit aduh pak maaf anak saya ini jadi kan orang jadi kayak ya udah sih kalau nggak ah mending nggak usah sih kalau nggak Ibu, mending gak usah kerja, gitu. Kayak gitu loh. Nah, artinya apa? Kita juga harus punya manajerial yang clear. Ar kayak gini, boleh gak sih kita pakai rewang-rewang tuh kayaknya bantuin Boleh. Bantu, ya? Ya. Selama kita menghitung budget kita, hmm. itu cukup untuk membayar rewang. Karena dulu aku tuh kan juga pernah kerja, anakku bawa. Hmm. Terus setelah aku kerja, anakku bawa, aku ngerasa banget, eh, ngerasa banget tuh adalah uh, Uh, hasilnya 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 putus-putus mbak kurang halo mbak Tria ceritanya aja halo mbak mbak Tria iya mbak suaranya hilang mbak Halo. Halo, Mbak. Cek, cek. Ayo, cek, cek. Halo, Mbak. Iya. Oke, suaranya ada lagi, Mbak. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran. Oh, berarti headsetnya. Coba, halo? Halo, halo? kedengeran nggak? Kedengeran, Mbak. Oke, oke. Clear masalah headsetnya. Hmm. Oke, okay, jadi gini. Jadi, kita nggak usah tabrakin lagi antara ibu bekerja atau ibu berumah tangga, karena hmm. itu semuanya harus dilakukan bersamaan. Dan hmm. yang kedua adalah kita memilih itu berdasarkan kemampuan setiap orang. Hmm. Artinya, kalau emang kita nggak mampu, ya nggak apa-apa. Kalau kita juga nggak kerja, asal jangan ngeluh hmm. juga ketika uang kita sedikit. Terus, hmm. terus, kalau misalkan emang kita mau kerja, jangan ngeluh juga. Kalau waktu kita sama anak sedikit, karena semuanya itu hmm. hidup di orang dewasa, dewasa, itu penuh konsekuensi dan tanggung jawab betul betul oke berarti sebenarnya gak ada batasan wanita karir harus seperti apa batasannya ada yang penting tuh tahu diri tahu peran dan tahu kemampuan sama juga harus ingat sama ridho suami mbak ya karena percuma betul. kalau kalau misalnya kadang-kadang tuh misalkan eh aku mau ini nih udah ngebut banget tapi kalau misalkan suami nggak ridho terus kita uh, ngelanggar biasanya malah kita kena batunya atau kena malah apa malah gagal gitu karena ridho suami udah allah juga mbak ya mbak ya Nah, mungkin karena saya sudah banyak nanya nih sama Mbak Tria, mungkin saya sekarang ke eh, peserta, jadi ternyata ini sudah ada tujuh pertanyaan Mbak Tria. Ini saya langsung bacain aja ya Mbak Tria ya. Halo Mbak. Oke, okay, oke. Okay. Iya, oke. ya okay. Yeah. Jadi, ini nih ada pertanyaan, Kak. Mau nanya, bagaimana cara meyakinkan orang tua untuk menikah muda, ya, Mbak? Waduh, di saat kita sudah yakin untuk menikah muda, tapi orang tua maunya kerja dulu. Sedangkan saya pengennya, kerja, saya pengennya kerja biar ada maharomnya buat kerja di luar daerah, soalnya di daerah saya sulit mencari kerja yang seperti jurusan saya. Oke, okay, itu okay. gimana, Mbak Tria? Oke, okay, aku akan jawab gini. Mm -hmm. Ketika misalnya kamu pengen nikah, terus orang tua kamu belum setuju, artinya mm -hmm. apa? Artinya orang tua itu kan tahu kita dari mulai di dalam kandungan sampai kita udah Biar besar tua. ya. Mm -hmm. Kita harus menunjukkan kesiapan kesiapan untuk kita sebagai sebagai seorang anak yang siap menikah. Mm -hmm. Gimana kesiapan kesiapannya? Satu contohnya adalah <tongan> tunggu bentar. Contoh satu contohnya adalah uh, kita harus siap untuk Uh, mandiri secara finansial. Artinya kita harus punya kemampuan finansial. Kalau misal kita mau menikah tapi nggak punya kemampuan finansial, terus gimana orang tua itu mau yakin kalau kita bisa menghidupi diri kita dan keluarganya? Artinya mm. apa? Anak-anak di beasiswa aku itu disuruh mandiri finansial bahkan sejak mahasiswa, sejak mm. dia masih kuliah. Kenapa? Karena itu adalah bentuk bukti kalau dia itu bisa menggunakan keilmuannya di kampus, diterapkan mm. di otaknya dan dilakukan di tindakannya dan menghasilkan uang untuk minimal dirinya sendiri kayak gitu hmm. berapa sih besarannya terserah kalau dia bisa hidup dengan dua ribu aja per bulan ya dua ribu aja cukup itu sesuai hmm. dengan gaya hidupnya sendiri terus yang kedua hmm. ketika orang tua pengennya kerja dulu nanti habis itu baru uh, apa namanya baru berumah tangga bisa jadi itu karena orang tuanya itu masih memegang oh anak itu disekolahkan untuk nanti membantu orang tua kayak hmm. gitu artinya kita tuh bisa bilang kayak gini, oh ya bu nanti habis uh, menikah aku juga bakal tetap kirim buat ade atau buat ibu, ya mungkin nggak besar, tapi uh, setidaknya uh, setidaknya masih ada yang bisa aku bantu untuk keluarga kayak gitu. Jadi orang tua tuh nah itu juga harus dikomunikasikan sama si calon pasangan. Setuju enggak nanti jadi konflik lagi jangan-jangan. Terus yang ketiga adalah ketika misalkan ketika kita udah menikah, ketika kita sebelum menikah terus orang tua kita melarang, komunikasinya itu jangan mepet. Makanya waktu aku mau menikah muda, itu aku udah komunikasi dari aku di semester 7 kayaknya. Semester 7 tuh aku udah mulai komunikasi karena aku pengen nikah muda. Pengen pengen lulus langsung nikah. Apa gitu. Kenapa ya? Tadi aku punya alasan, aku pengen punya mahram Setelah aku kerja, tuh pengen kerja dengan mahram Aku pengen ini, pengen itu, pengen gini, pengen gitu. Intinya adalah keluarga itu pengen kita nikah, tapi timingnya itu kadang nggak pas. Timing yang nggak pas itu bisa diukur karena kemampuan kita, kesiapan kita, komunikasi kita, dan uh, yang paling penting adalah kita itu sebagai anak buat orang tua itu terlihatnya sebagai anak bayi terus. Mending kalau anak kecil anak bayi. Itu yang ngebuat orang tua kadang merasa sayang untuk melepas anaknya dalam waktu cepat. Masih pengen bareng sama anaknya. Kayak gitu. Jadi itu harus dipahami juga ya perasaan orang tua. Jangan langsung ditentang, tapi dikomunikasikan perlahan-lahan. Pasti ada rasa malu. Aku tuh dulu mau ngomongin soal nikah tuh malu banget. Tapi menurutku kalau ngikutin rasa malu, nanti orang tuaku miskom gitu. Malu pasti malu banget. Kalau ngomongin soal nikah tuh kayak kayak kita Mau nanya soal menstruasi, soal puberitas itu kan malu banget ya, karena ke orang yang sangat dekat sama kita. Tapi kalau nggak dimulai, nggak bertanya, takutnya nanti malah jadi masalah gitu. Oke, okay. berarti harus mempersiapkan diri untuk meyakinkan orang tua. Terus, harus komunikasikan, jangan mepet, sama mungkin tambahan minta doa sama Allah biar hatinya dibolak-balik, ya. Orang tua yang bahaya. jadi kadang-kadang uh. kan, "Oh uh, iya, kan." Jadi karena uh, Allah Maha membolak-balik hati, kadang-kadang orang tua yang keras tuh bisa jadi lembut lagi, bisa jadi nurut, bisa jadi nurut, bisa jadi ikut sampai kita mungkin karena doa-doa yang kita panjatkan sama Allah ya, Mbak, ya. Betul. Nah, selanjutnya ya, Mbak mungkin menambahi lagi jawabannya? Udah, aku itu okay. aja. Pokoknya kalau based on pengalamanku sih yang itu. Oke. Okay. Ini Mbak ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum Kak, saya mau bertanya perihal visi misi untuk berkarir dan membangun keluarga. Bagaimana jika visi misi yang sudah dibangun harus selalu dibicarakan dengan keluarga besar dan selalu dievaluasi sehingga kita pribadi juga bingung harus seperti apa nantinya dalam menjalani hidup karena kompleksnya urun saran dari keluarga besar. Itu gimana? kayaknya keluarga ah tunggu bentar kayaknya keluargamu kayak keluargaku deh soalnya keluargaku tuh juga kayak gitu yang keluarga besar ya keluarga besar tuh artinya gini ibuku tuh sembilan bersaudara kalau misalkan mau ngambil satu keputusan itu harus dengan persetujuan saudara saudaranya yang lain uh, saudara yang lain itu melibatkan banyak banget orang kadang aku ngerasa kayak gini aduh capek banget sih nih keluarga mengambil keputusan yang kecil aja harus dengan keluarga besar tapi sekarang aku mensyukuri setelah aku punya keluarga Aku ngeliat itu sweet banget sih, keluarga aku ternyata. Nah, artinya apa? Artinya adalah kamu nggak usah khawatir tentang keluarga besar itu. Yang kamu khawatirkan adalah ketidakmampuanmu untuk mengkomunikasikan itu. Jadi, kayak misalkan, kan gini, keluarga besar tuh hanya ingin memastikan, loh, kalau kehidupan kita itu lebih baik bukan bukan pengen ikut campur untuk menyusahkan kita tapi pengen membuat hidup kita lebih baik lah namanya juga orang lagi ikhtiar menjadi lebih baik pasti banyak dong halangan rintangan membentang itulah kenapa keluarga kita itu memastikan untuk kita itu biar tidak jatuh di lubang yang sama dengan kesedihan dan kekecewaannya gitu oke 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 mbak okay, okay. uh, okay, tria ya. saya coba baca lagi ya ini ada yang nanya lagi nih mbak gimana sih caranya mbak uh, suami bisa mengerti di saat kita seorang perempuan juga memiliki keinginan atau cita-cita yang tinggi juga dan ingin untuk dicapai seperti kerja maupun lanjut pendidikan, misalnya ke negeri. Gimana caranya untuk lebih legowo di saat suami tidak mengizinkan untuk misalnya bekerja di saat kita sendiri mencapai pekerjaan itu dengan susah payah. Itu gimana, Mbak? Gimana menurut ah, Mbak ah, ya. ah, <laughs> Jadi kalau kayak misalnya, ini aku ini ini tuh sebenarnya dalam uh, berapa berapa ini? aku juga sedang drama dalam artian gini aku lagi ngisi acara terus habis mm -hmm. itu suamiku ngisi acara dia tuh di sebelahku setelah sedangkan karakterku tuh kalau ada orang orang yang ngomong eh itu aja aku udah ke gitu kan ya, ya, terus bener -bener. habis itu terus kita tuh emang harus uh, Iya betul terus habis itu aku lagi ngisi acara dia mau ngisi acara terus habis itu anaknya nggak dilimpahkan ke siapa terus habis itu sana susuin susuin kayak gitu kan juga kayak ah gimana dong jadi tadi tuh makanya aku matiin nyalain matiin nyalain matiin nyalain itu sebenarnya realita hidupku juga gitu artinya apa artinya adalah ya namanya ibadah itu kan pasti ada ujiannya karena kalau misalkan ujian itu bisa jadi dari orang terdekat dan kalau kalau di keluarga kami dibiasakan Kan dibiasakan jujur gitu, kata saya hmm. makanya ketika suami bilang ini anaknya jagain gitu, oh berarti emang dia udah nggak sanggup ya udah dijagain gitu. Hmm. Terus hmm. habis itu uh, dan dan gini, gimana dong kalau suami nggak rela? Kalau aku sih biasanya me mengeluarkan seribu cara dulu untuk merayu. Nah, kalau udah nggak rela juga ya udahlah. Barangkali hmm. kadang gini. Halo mbak, baterainya terputus mbak. Halo, Mbak Tria. Panitia ini Mbak Tria atau saya sinyalnya ya? Halo. Dari Mbak Tria, sepertinya Mbak. Oh, dari Mbak Tria. Putus ya? ya. Kalau sih mungkin bisa bantu hubungin Mbak Tria, apa sih? Iya, Mbak. Oke. Okay. Wah, baterai low ya ini ya. Oke, okay, halo. Oke okay. ya. Oke, okay, ya, sorry. Ya. Sorry ya. Tadi kayaknya hmm. nge-freeze aku. Nah, jadi kayak hmm. misalkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak uh, aku tuh aku tuh sendiri ngerasa kayak um, ya gitu, aku harus legowo, harus lapang dada gitu ketika semua tidak ideal hmm. gitu. Hmm. Terus habis itu kayak pernah juga uh, aku tuh waktu itu mau ngisi webinar kan. Terus hmm. habis itu uh, aku tuh udah menyiapkan A sampai Z. 15 menit sebelum webinar tiba-tiba hmm. uh, suamiku tuh batuk di sebelah anakku yang lagi tidur, akhirnya anakku bangun, anakku nangis. Akhirnya lagi rezeki ibadah dong, kayak lemes gitu. Artinya, hmm. artinya, kehidupan rumah tangga, kehidupan suami istri itu adalah kehidupan yang penuh dengan diskusi-diskusi. Hmm. Nah, kalau misalkan emang kamu udah diskusikan dan suami tidak ridho, ikutin aja, hmm. barangkali ketidakridoannya itu adalah nyelamatin kita. Hmm. Sama ketika aku udah pengen banget sesuatu, aku, aku pengen beli, tapi suami itu menahan. Kadang aku sebel sebagai hmm. orang yang pengen cepet mendapatkan sesuatu. Nah, tapi ketika aku ikutin, oh iya bener juga ya, oh iya bener juga ya. Jadi kadang suamiku tuh gini, kadang kita berdua tuh suka ragu-ragu. Kadang aku suka banyak benernya, tapi kadang dia juga suka banyak benernya kayak gitu. Jadi hmm. kita lagi bertanya sebenarnya Ridho Allah tuh lagi ada di aku atau ada di dia ya gitu. Hmm. Okay. Nah, jadi caranya kalau menurutku adalah terus menerus memberi pertimbangan kalau emang gak dikasih juga ya lapangkan. Gitu konsekuensi sebagai perempuan guys, karena okay. kita perempuan itu konsekuensinya berarti harus mengkomunikasikan kalau misalkan nggak diizinkan ya ini konsekuensi sebagai perempuan harus legowo dan terima mbak Tri ya nggak boleh ngotot-ngotot ya malah nanti kalau ngotot malah ujungnya malah jelek jadi malah bertengkar malah hancur dan lain sebagainya mbak ya. Betul. Jangan sampai ya kita bela-belain mm -hmm. untuk orang lain, tapi kita ngehancurin keluarga kita sendiri. Betul, betul, betul. betul. Oke, okay. ini ada pertanyaan lagi nih Mbak. Mm -hmm. uh, saya izin bertanya Mbak ya, kadang saat berusaha menuju visi misi, kita lengah terhadap komitmen. Kadang kurang sabar terhadap proses, bahkan merasa bosan. Nah, bagaimana alternatif treatment untuk yang merasa seperti itu? Terima kasih proses emang hmm. orang itu ngomongin proses itu membosankan. Hmm. Gimana yang namanya orang membosankan itu kuncinya adalah satu refreshing. Hmm. Artinya apa? Kalau kamu lagi jenuh sama visi-misimu sendiri dan prosesmu sendiri, coba deh kamu refreshing ngelihat visi-misi orang lain dan prosesnya orang lain. Hmm. Aku tuh kadang kalau misalkan udah ngelihat prosesnya orang lain, udah cukup buat aku, oh ternyata dia merasakan hmm. hal yang sama. gitu. Kalau aku sih gitu, singkat banget. Karena aku juga sering ngerasa bosan, ngerasa jenuh. Nah, aku langsung aja ke be belajar dan bersilaturahim gitu. Hmm. Hmm. Jadi kalau misalkan ngerasa bosan, kita harus ini ngecas sama mentor mungkin, mbak ya, atau ngecas ketemu orang lain. Jadi tertrigger lagi. Wah orang lain udah sampai sini. Wah mentor saya ini menjadi pengingat gitu, mbak ya. Jadi harus mendekatkan diri sama orang lain juga biar kita tuh tertrigger lagi buat ngejalanin prosesnya, mbak ya. Betul, nah, betul sekali. Terus, ini perihal nikah muda. Wah, menarik Usia itu apa mempengaruhi kematangan wanita, Mbak? Nah, ataukah harus 25 tahun dulu baru boleh menikah? Terus kalau selisih 10 tahun sama laki-lakinya, kadang kita masih berpikir sampai D, tapi laki-laki mah udah mikirnya sampai Z. Nah, gimana agar bisa mengimbangi laki-laki yang seperti itu? Solusinya kayak gimana sih, Mbak Tria? Betul. Hmm. Usia itu membuat kematangan betul. Betul hmm. sekali. Hmm. Karena aku juga kalau ngelihat-ngelihat ya aku tuh nikah di umur 23. Hmm. Statusnya udah peran nih sebagai istri. Hmm. Tapi, aku tuh cara mikirnya tuh masih ya sebagai anak umur 23 tahun yang sangat berenergi. Mau ini, mau itu, mau capek ini, mau capek itu, kayak gitu. Hmm. Artinya apa? Artinya emang kita butuh waktu untuk mematangkan diri. Jadi hmm. ketika kita misalkan 25 dulu baru boleh menikah, kalau menurutku, kalau 25... Hmm, Ayo, iya kalau umur kita sampai 25 tahun Kalau ternyata nggak sampai 25 tahun Sedangkan, kayak kalau aku sih melihatku Dilihat kesiapannya itu nggak dari umur ya Aku bukan hmm. orang yang sifatnya kuantitatif Aku nggak mengukur hidup itu Dari nominal angka Berapa hmm. rumah, berapa mobil, bukan Aku mengukur hmm. hidup itu dari makna Makna itu hanya dikualitatifkan dikualita Nah hmm. Artinya apa? Artinya ketika umurmu sekarang temanku itu nikah di umur 20 tahun. 20 tahun tuh berarti dia baru masuk kuliah loh, baru semester 3 hmm. udah nikah. Tapi hmm. dia sanggup-sanggup aja tuh, dia lulus tepat hmm. waktu, dia punya anak, dua itu lulus magister, bisa-bisa aja. Terus hmm. dia bisa mengimbangi suaminya yang jadi ilmuwan di luar negeri, nggak masalah. Artinya apa? Artinya adalah umur bukan patokan atas sebuah kematangan. Yang tahu kita matang atau tidak itu adalah cara kita menghadapi masalah itu. Hmm. Nah, masalah yang kita hadapi itu kan beda-beda ya tiap orang. Hmm. Nah, itulah yang membuat setiap orang itu butuh referensi dari orang lain, bukan disamakan dengan orang lain. Kalau suaminya, laki-lakinya selisih 10 tahun, itu gimana sih? Itu kayak kejadian kakakku. Hmm. Kakakku itu suaminya itu dia nikah di umur 24, suaminya umur 34. Artinya apa? Kakakku tuh kakakku tuh tidak merasakan perjuanganku sebagai orang yang sama-sama di umur 23 menikah. Dia udah mapan suaminya, suaminya udah mapan. Terus suaminya tuh ngemong. Suaminya tuh ngemong, suaminya tuh apa misalkan mereka banyak banget reflektif kebijaksanaan yang dia dapatkan dari suaminya. Tapi hmm. kalau mau gaya-gayaan old, dia nggak dapat dong, karena kan suaminya udah nggak udah old, udah beda, udah beda zaman kayak hmm. gitu. Artinya apa? Sua kakakku itu juga uh, menempatkan diri secara bijaksana untuk apa? Untuk mengimbangi suaminya yang emang enggak pada zamannya, maksudnya nggak seusianya gitu. Hmm. Nah, kayak makanya ditanya kadang kita mikirnya sampai D, tapi suami kita mikir sampai Z betul, karena dia sudah berpengalaman dan itu serunya kalau nikah sama orang yang lebih tua daripada kita. Pertimbangannya hmm. lebih matang, Mantang, tapi betul. kebijaksanaan kita menerima pertimbangan orang lain itu adalah kunci, karena kalau misalnya kita, suami kita udah mikir sampai Z, terus kita ngotot sampai D, berarti kan kita emang masih egois, belum bijaksana, hmm. melihat sesuatu secara general gitu. Solusinya hmm. 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 adalah apa? Luaskan penerimaan, lebih banyak melakukan pemaknaan, lebih banyak mensyukuri hal-hal kecil kecil, kayak gitu. Oke, hmm. oke. Okay, okay. Jadi usia itu nikah tuh enggak masih 25 tahun, Mbak ya. Dan nggak, nggak usia itu tidak matok. Jadi apa? Usia, usia tua tuh kan patokan kedewasaan. Mungkin Kematangan wanita tuh bisa dilihat cara kita untuk menghadapi sesuatu. Nah, Mbak bisa nikah muda mungkin karena udah mandiri sejak TK tuh, karena udah terbiasa untuk apa namanya, udah diajarin menjadi perempuan dari kecil sama ibunya terus habis itu udah terbiasa mandiri sejak TK. Jadi lah yang muda. Jadi bagi Mbak. Mbak yang bertanya ini mau nikah muda silakan, enggak mesti umur 25 gitu. Mana tahu Naus Blem Zalik waktu umur 25 ya siapa yang lah kita masih hidup enggak ya gitu. Betul. Okay. Sama ini sama ini Lihat, kasih. Kalau mm -hmm. misalkan ada orang tanya ya, mm -hmm. kapan mau nikah gitu. Terus habis itu nantilah setelah 25 kayak gitu. Mm -hmm. Kalau Nah, ini ada kejadian nih, kejadian. Hmm. Omongan kan doa ya. Hmm. Ternyata dia sebelum umur 25 udah galau banget pengen nikah. Tapi hmm. belum dikasih-kasih. Bahkan hmm. sekarang di saat umurnya udah 26, itu juga belum dikasih. Hmm. Artinya apa? Artinya adalah, kalau misalkan ditanya kapan nikah? Insya Allah, hmm. semoga nanti habis lulus kuliah, dapat kerja, hmm. nanti dapat suami juga. jawabnya hmm. tuh positive words aja. Orang kan juga betul, betul, nanya betul. kapan itu enggak referensinya langsung ke tahun kan? Betul, betul, Atau umum betul, betul. kan? Jadi jadi kita, kita ngomong, ya itu kadang-kadang gitu. Omongan tuh doa masalahnya. Takutnya dikabulin. Takutnya hmm. nih, dia, kita emang berencana. Manusia kan bisa berencana based on hmm. umur kan. Hmm. Kayak misalkan, nantilah setelah ta tahun 25. Nah setelah tahun 25 tahun kan ada 26, 27, 28, hmm. 29, 30. Kan kita nggak hmm. nyebut. Betul, begitu. betul. Aku setuju banget sama perkataan Betri Kata-kata ya. doa. Karena dulu uh, saya waktu itu doanya gini pengen nikah sebelum lulus ya Allah gitu. Tapi dulu pengennya nikah sebelum lulus S1, cuman nggak detail doain. Ya Allah pengen nikah sebelum lulus, pengen nikah sebelum lulus. Tapi qadarullah Allah malah mengabulkannya. Waktu itu dilamar setelah lulus eh dilamarnya nikahnya itu waktu udah masuk S2. Jadi benar dikabulin sama Allah sebelum lulus S2. Jadi bagi teman-teman nih yang mau uh, langsung apa namanya pengen nikah atau pengen belum belum pengen nikah ya hati-hati dengan kata-kata karena kata-kata itu -kata adalah doa. Nah Tuh. lanjut nih Mbak Tria Ada hmm. pertanyaan lagi Mbak Tria, saya ingin minta nasihat nih Mbak Bagaimana cara bisa tegas bersikap pada laki-laki yang kita sukai Dan kita juga tahu lelaki itu suka kepada kita Tapi saya tahu orang tua dan keluarga saya kurang merestui lelaki tersebut Terima kasih Mbak Gimana Mbak? Kalau urusan menikah Hmm. urusan udah berkeluarga itu adalah kehidupan ya, emang family life artinya hmm. apa dulu mungkin acara kita tuh masih acara oh birthday temen oh acaranya syukuran umur temen oh syukuran apa syukuran apa yang urusannya temen nanti setelah kita menikah acara itu arisan keluarga oh hajatan keluarga oh ini oh itu gitu artinya apa bayangin dong kalau suami kalau orang tua kita itu nggak rido sama orang yang jadi suami kita itu kan berarti bukan kan bukan menghadirkan kebahagiaan tapi malah menghadirkan konflik bisa jadi. Nah, gari doanya tuh gara-gara kenapa? Itu kita harus cari tahu. Apakah karena orang tua itu tahu lebih banyak tentang laki-laki itu? Atau kedua emang laki-laki itu uh, pernah apa namanya <tuh> pernah melukai perasaan orang tua? Atau orang tua kita punya pengalaman tertentu? Artinya kita juga kita menjadi penengah atas ketidakcocokan ini. Nah jadi artinya yang pertama adalah kita tanya nih orang tua kita tuh pengennya kayak gimana. Terus kenapa bukan yang ini? Jadi kita bangun obrolan-obrolan karena di orang dewasa masalah itu hanya makanya kan dulu teh sariwang itu ngeteh dulu baru yuk kita obrolin masalahnya. Emang kayak gitu sebenarnya kayak hmm, gitu. Okay. Nah yang berikutnya adalah kalau misalkan hmm, gimana ya kita mau tegas sama uh, sama kita Masih, mau tegas sama Laki-laki, kalau misalkan, uh, misalkan ya, kalau ketegasan itu dalam soal gimana ya caranya kita memastikan dia itu emang serius atau sama kita atau enggak? kalau hmm. menurutku cukup dengan kita kasih tahu kalau kita itu punya kita menganggap seseorang itu serius standarnya tuh apa sih? Hmm. kayak gitu oh standarnya dia datang ke rumah oh standarnya dia itu ngomong kak mau mau ngajak nikah kita kayak gitu itu akan membuat hmm. si laki-laki itu mudah menentukan sikap kalau dia nggak hmm. datang ke rumah terus kita nggak kita memilih orang lain yang datang ke rumah dia tahu konsekuensinya kayak gitu hmm. artinya hmm. adalah kita juga Clear, jangan gini, hmm. jangan jangan ganda. Uh, aku pengen uh, pengen laki-laki yang serius itu adalah yang datang ke rumah. Terus habis itu dia udah datang ke rumah, kita tolak. Malah yang nggak datang ke rumah kita terima. Gara-gara nah, kenapa? Ya. Karena kita udah kepincut rasa. Artinya hmm. jangan jangan standar ganda itu adalah ketika emang gini Ketika kita mau nikah, kita bakal tanya ini tuh bener nggak sih jodoh kita atau bukan hmm. bersama dia bener nggak sih kita bisa jadi uh, sakinah mawadah warohmah. Jawabannya hmm. adalah dikembalikan ke Allah. Dulu beberapa hmm. saran dari banyak orang adalah kosongkan nama, jangan mengarah kepada satu orang. Betul. Itu yang ngebuat kita akhirnya ketika orang itu nggak datang, rasanya patah hati. Artinya hmm. apa? Kita menikah itu kembali sama Allah. Karena ini ibadah panjang, panjang banget. Nggak hmm. hmm. cuma ngomongin tentang persen Tapi itu ngomongin tentang pilihan Allah yang nggak tahu jalannya itu gimana. Begitu. Oke, okay, oke. Okay. Jadi uh, yang saya tangkap juga ketika sudah ada, sebenarnya kan uh, perasaan suka itu bisa jadi timbul karena sendirinya gitu mbak ya, cuman kita sebagai manusia harus bisa mengontrol biar nggak kelewat batas. Nah kalau misalkan juga pengen menikah, jangan sampai doanya menyebutkan spesifik nama mbak ya, malah Betul. harusnya doanya itu uh, didekatkan dengan orang yang ketika kita bersama dia kita semakin dekat sama Allah, Bener nggak mbak? Betul. Jadi semoga teman-teman di sini semuanya tuh bisa mendapatkan suami yang semakin, yang bisa membuat diri semakin dekat sama Allah, Amin. Nah, Mbak Tria, ini Amin. tadi itu adalah pertanyaan terakhir, Mbak. Nah, hmm. selanjutnya mungkin sebelum Mbak closing statement, jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa kita tuh harus sejak dini punya visi, Mbak ya. Dan visi itu sebelum untuk menuju ke visi keluarga, kita harus punya visi diri sendiri. Nah, untuk mewujudkan visi diri sendiri, kita harus ada perencanaan, harus juga dikerjakan, dan harus juga mengevaluasi. Dan juga ternyata untuk... Um, untuk mewujudkan karir itu itu nggak ada batasan tapi kita harus tahu peran diri kita itu sebagai perempuan dan nanti ketika kita sudah menikah kita harus per tahu peran diri kita itu menjadi istri dan kalau udah punya anak tahu peran diri kita sebagai ibu walaupun kita mengerjakan semuanya di luar rumah tapi kita ketika di dalam rumah kita harus bisa memposisikan diri sebagai istri maupun sebagai ibu nanti ketika sudah punya suami dan sudah punya anak betul mbak Triya? betul betul, betul. Nah, nanti bagi teman-teman yang ingin, apa namanya, mau diskusi, mungkin bisa hubungin IG-nya Mbak Triya atau tadi nomornya Mbak Triya. Nah, sekarang saya persilakan Mbak Triya untuk closing statement sebelum mengakhiri acara. Oke, okay. tapi sebelumnya aku okay. aku mau ini dulu. Aku masih aku sediain tiga menit dulu. Oh, tiga okay menit maaf. buat ini, buat apa namanya? Buat ngejawab ini. Kasihan udah nanya. Okay Soalnya maaf. so ini. izin bertanya ketika saya masih ingin fokus kuliah S2, masih hmm. mau ngambil kuliah, tiba-tiba ada yang ngajak nikah. Menurutmu, menurut Mbak Tria, gimana? Jadi menurutku adalah kamu ngambil kuliah itu buat siapa sih? Ujung-ujungnya hmm. juga buat keluarga. Lah kalau ada orang yang ngajak kamu berkeluarga dan dia setuju dengan rencana visi misimu dengan keambisanmu, ya udah. Kenapa nggak mengambil bersama dengan pasangan? Intinya Betul. adalah kamu kembalikan lagi tujuan. Why? Why? Kenapa kamu ngambis Dan why? Kenapa kamu mau berkeluarga? Hmm. Kayak gitu. Udah ya. Berarti Langsung okay. live. Lanjut. Hmm. Berikutnya. Bagaimana? Uh, bagaimana apabila punya visi misi tapi kurang bersemangat? Jawabannya adalah bisa jadi visi misinya yang enggak tepat, karena visi misi mm. itu harusnya membuat kita lebih bersemangat. Contoh: mm. Ya Allah Bismillah pengen beli rumah gimana pun caranya tiba-tiba ada tawaran teriak kamu bisa ini nggak bisa teriak bisa ini nggak bisa kenapa karena udah punya visi misi mau beli hmm. rumah tahu rumah itu harganya mahal gitu hmm. terus gini intinya kita harus mengenali siapa diri kita cara mengenali diri kita dan sering-sering banyak mengambil tanggung jawab betul hmm. itulah kenapa hmm. kalau misalkan kita mau mau menjadi diri yang luar biasa yaitu kita harus mengambil tanggung jawab yang luar biasa juga dan hmm. konsekuensinya luar biasa juga hmm. ketika teman-teman nah, sebayaku itu kuliah, misalkan kasih nih kuliah kan belum punya anak, nah dia kasih hmm. denda 5 menit, habis itu jalan langsung nyampe kampus bisa. Kalau aku udah nggak yeah. bisa kayak gitu, betul, tapi betul. bukan bukan nggak bahagia ya, itu adalah konsekuensi yang udah kuperhitungkan hmm. gitu. Nah saya ingin mereka umur 24 tahun, secara finansial udah ada, ada tiga pilihan laki-laki yang paling deket paham agamanya, hmm. ada yang paham, ada yang soleh. Nah secara finansial, mereka sama kakak penghasilannya yang ingin saya tanyakan, bagaimana saya harus bersikap kepada mereka, saya ingin fokus pada satu orang. saya so, ini kejadiannya mirip sama aku, jadi gini. Hmm. Aku tuh dulu berdoanya gini, ya Allah, ya Rob, tolong ya Allah. Oh, uh, dulu tuh aku bukan orang yang menikah tuh soleh, uh, solehah gitu. Dalam artian adalah, aku tuh dulu juga pernah pacaran teman-teman. Artinya aku tahu pacaran itu tidak efektif yang membuat aku tidak bertemu dengan jodohku. Aku bilang sama Allah, oh Allah aku pengen, aku gak pengen pacaran, tapi aku pengen nikah muda, pengen nikah cepet. Jadi tolong banget jangan membuatku lama-lama untuk bertemu dengan jodohku. Nah, terus kita tahu lah pasti sebagai perempuan kita punya feeling nih laki-laki punya perasaan punya perasaan atau enggak hmm. kita dari cara komunikasinya dan intensitasnya. Hmm. Tapi da kita bingung menentukannya dan nggak tahu yang mana jodohnya aku. Akhirnya aku waktu itu kan kalau aku tahun 2016 tuh masih zaman SMS ya. Aku SMS orang yang menurutku dekat terus aku bilang ke mereka dengan format yang sama di waktu yang sama kalau hmm. aku akan menikah dengan orang yang pertama kali langkah kakinya sampai ke rumahku itu yang hmm aku anggap adalah jawaban dari doa-doaku. Dan itu kukomunikasikan ke Allah, kukomunikasikan ke keluarga, dan kukomunikasikan ke si laki-laki tersebut. Akhirnya hmm. datang nih, yang pertama agamanya oke, okay, ganteng biasa aja, tapi uang belum punya. Ya udah, karena aku tepati janjiku sama Allah, ya aku terima orang yang pertama. Hmm. Meskipun orang yang kedua, uang lebih siap, uang apa semuanya lebih siap. Artinya apa? Artinya adalah kita juga pegang janji kita ke orang lain, gitu. Hmm. Jadi gitu. Jadi pertimbangannya adalah pertimbanganku lebih waktu itu pertimbangan ke karakter dulu. Jadi aku juga walaupun deket tapi karakternya aku nggak cocok yang nggak di SMS gitu. Mm -hmm. Terus kan nanti kalau kayak gitu kita dibilangnya nembak cowok dong? Enggak dong, kan kita nggak ngajakin dia pacaran mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Lanjut terakhir eh yang dua lagi, bagaimana jika impian dan cita-cita kita tidak sejalan dengan keinginan orang tua? Nah, tolong karena aku udah jadi orang tua, aku tahu banget orang tua tuh tidak ingin menyulitkan anaknya. Artinya mm -hmm. kalau emang nggak sejalan bisa jadi orang tuanya nggak paham tolong dipahamkan. Hmm. Kalau masih dipahamkan masih nggak sejalan bisa jadi mungkin orang tua itu adalah suara Allah yang kalau hmm. kita di situ akan celaka. Jadi mendingan kita cari sesuatu yang diridoi orang tua. Toh hidup kita hidup hidup kita tuh berapa sih hidup orang tua kita berapa sih? Gimana kalau hmm. orang tua kita tuh nggak ridho sampai dia meninggal? Nyesalnya hmm. itu nggak bisa dibawa ke kuburan. Hmm nah kita kewajiban kita membagikan orang tua apa yang seharusnya kita lakukan tetap mengikuti kemauan kita atau mengikuti kemauan orang tua atau ikhlas menjalaninya jadi gini ada tiga tahapan tahapan yang pertama adalah tahapan memaafkan artinya ya udah kita maafkan orang tua kita yang tidak sejalan dengan kita terus kita ikuti kemauannya Tahapan kedua adalah setelah kita bisa jalani, seharusnya bisa kita ikhlaskan ya. Tapi tahapan ketiga kadang yang paling sulit itu melupakan. Artinya ketika orang ketua kita udah nggak ada, dan kita masih pengen mencapai itu, ya ambil aja. Tapi kalau ketika orang tua kita ada dan orang orang tua kita nggak mau, sebisa mungkin kita ikutin. Kan biar ketenangan hati kita dapet gitu loh. Terus habis hmm. itu, Kak boleh cerita tentang financial planning, kadang bingung nih uang berhenti di rekening, dan saya kerja pagi sampai sore, kerasa gak ada waktu ide buat mulai bisnis. Jadi jadi gini, kalau financial planning di aku itu adalah financial planning yang langsung berkeluarga artinya gini, suamiku kerja itu full untuk menghidupi keluarga sosialku yang A sampai Z itu dihidupi dari bisnis sosial yang ngejalanin bisnis sosial itu aku, nah kalau misalkan kalau aku kerja pengen bisnis gak ada waktu, gak apa-apa, wajar, itu umum kayak gitu, artinya apa? artinya adalah gak usah kecewa kamu tinggal cari pasangan yang sekiranya bisa mengimbangi kemauanmu, kalau emang itu pasanganmu yang gak bisa bagi waktu, ya udah kamu yang membagi waktu, pilih, hidup itu harus kayak kita pengen pakai baju kan nggak bisa pakai baju dalam didobel kayak gitu artinya kita harus pilih dan ketika memilih kita harus ada yang dikalahkan ketika hmm. kita ada yang dikalahkan harus ada penerimaan begitu berarti setiap pilihan tuh ada konsekuensinya mbak ya apapun itu betul betul hmm betul mm -hmm. sekali terima kasih nah closing statementku adalah pertama uh, mungkin ada banyak hal yang nggak bisa aku jabarkan di jawaban sini tapi semua pertanyaan tadi penuh insight dan mungkin beberapa akan aku bahas sendiri nanti ke depannya buat aku tulis jadi ebook gitu aku tuh suka nulis ebook gratisan gitu loh teman-teman dan aku biasanya ngebagiinnya di link WhatsApp terus yang kedua adalah tetap jalin silaturahim terus yang ketiga adalah uh, uh, yang penting di usia muda Aku tuh pengen bilang gini sih sebenarnya. Aku ngerasain banget ya waktu aku kuliah S1 tanpa anak dan S2 tanpa anak. Itu aku nyesel kenapa waktu S1 tanpa anak aku nggak seserius waktu S2 tanpa anak. Kok setelah punya anak aku lebih menghargai sesuatu ya. Masih aku hmm. ketika udah punya anak menghargai setiap kesempatan bahkan menghargai setiap orang. Hmm. Jadi. Artinya adalah, kalau teman-teman hari ini nggak bisa menghargai hidupnya, teman-teman berarti teman-teman belum merasakan kehidupan yang lebih sulit daripada hari ini. Hargai hmm. hidup yang hari ini, jalani, syukuri, jangan banyak berekspektasi, jangan penuh pertimbangan, karena masih muda, masih boleh melakukan kesalahan demi kesalahan buat kita menemukan pembelajaran. Good hmm. luck, how a talk, straight, thank you banget semuanya. Terima kasih, panitia yang udah keren banget. Terima kasih, kasih dengan memandu yang sangat baik, kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Tria atas ilmu yang luar biasa. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua dan bisa bermanfaat bagi kita semua pula. Amin alamin. Nah, mungkin selanjutnya demikian yang dapat saya saya sampaikan dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam memandu Mbak Tria. Sama-sama, Iya. Mungkin, ya, mungkin selanjutnya saya balikan ke presenter. Baik, eh, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Kasih. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Uh, terima kasih, jazakumullah khair kepada Mbak Tria dan Mbak Kasih yang telah membagikan ilmu serta pengalamannya kepada kita. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Amin. Oke, okay. untuk teman-teman peserta, kami dari Panitia mengingatkan lagi nih, ada, ada giveaway untuk empat orang yang share insight kajian hari ini bisa dalam bentuk story IG. Dan jangan lupa, IG jam MITS dan IG pemateri kita yaitu Mbak Uletria. Oke, okay. um, dan untuk teman-teman kami himbau kembali untuk mengisi absensi sebelum meninggalkan room bisa dilihat di room chat ya. Untuk linknya yaitu in slash presensi peserta Hawato. Oke, okay. jangan lupa untuk diisi. Dan Alhamdulillah tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Oleh karena itu, kita akhiri bersama kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. alamin Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakullahumma wabihamdika. Shadu'alaihlahi'amta'ala. Baik. Teman-teman uh, semua, kami dari selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman, dan juga khususnya saya dan teman-teman panitia. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama kajian berlangsung. Oke, okay. uh, kami panitia undur diri. Sampai jumpa di kajian-kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.